Selamat pagi Bu Silvi. Selamat pagi Pak Agung. Teman-teman Crop Life dan Bapak Ibu yang sudah masuk luar biasa sebelum waktunya ya Pak Agung. Iya, iya. Wow antusiasmenya berarti luar biasa ya Pak Agung. Luar biasa. Mudah-mudahan acaranya juga lancar, dan yang pasti memberikan manfaat itu sih yang penting. Amin, amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Crop life untuk jaringan aman, ya Bu Sil? So far aman pak. Mudah-mudahan tidak ada mati lampu okay. ya. <laughs> okay. uh, terus untuk materi pembicara juga saya sudah share ke Mas Rian untuk hmm. di back up karena kan kesepakatannya kemarin untuk materi akan di, apa, di ini langsung oleh pembicara ya. Ya? ya. Betul betul betul. Kemudian CV dari pembicara juga sudah ada hmm. semua di saya. Hmm. Itu kalau Pak Erwin, CV-nya ada? Oh, CV-nya iya, kayaknya CV yang belum. Mau dibacakan lengkap gitu kan ya? Man, itunya kan apa namanya pengalamannya itu banyak sekali. Iya, nang. Gitu. <laughs> ya, Pak Erwin. Boleh dikirim nah. ya, nah, Langsung aja, jadi kan biar tidak apa ya. Kalau kata orang Sunda mah bila tersisir misalnya Pak. Nah, kita nah. <laughs> pokoknya. <laughs> Ini partner saya mana ya? Selamat Pak pagi Jandra. Bapak Ibu. Nah, selamat pagi. Tuh, Tuh kirain nggak ada. ada nih saya sendirian kan rada-rada gimana gitu ya? <tuh> padahal di chat pribadi lah. <tuh> oh iya, masya Allah, luar biasa. Apa kabar Bu Silvi? Baik, baik. <tuh> Nanti mungkin Mas Chandra yang apa namanya, aku manggilnya apa sih? Akang apa? Mas apa Bapak? Bebas. <laughs> oh bebas, merdeka. Yeah. Yang moderator mungkin nanti gantian aja kali ya. Untuk Siap. baca ini ya, biar nggak hmm. bosen gitu ngelihat saya. Betul, betul. <laughs> saya kalau nggak di-stop, nggak berhenti bicaranya Pak nanti. Iya yeah, kelihatan sih Bu. Permisi <laughs> <laughs> sayang, permisi. dengaran bisik-bisiknya. Ini ada anak aku masuk. <laughs> Sayang. Oke, okay, tunggu ya di luar ya. Tunggu dulu, nak. Yuk. Bye-bye. Ini -bye. lagi meeting ibunya. Oke. Okay. Enggak ada lagi di cas. Okay. Untuk Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung, eh, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir. Untuk linknya, sudah disampaikan di eh, kolom chat, ya. Terima kasih. you <sighs> disampaikan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah join webinar ini dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang sudah di share kembali mungkin bisa dicek sepertinya sudah bisa di e, klik kalau link yang sekarang ya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, tadi ada yang masih bertanya. Nanti untuk presensinya kita akan <kirim> kirimkan di chat. Tadi sebenarnya sudah di share di kolom chat, tapi nanti akan di share ulang. Kemudian uh, untuk para peserta juga nanti di akhir akan mendapatkan uh, sertifikat. Gitu. Bukan begitu, Kang Chandra? Masih di mute tuh bapak. Maaf, maaf. terima <laughs> kasih. Iya untuk sertifikat dan materinya nanti akan di share uh, melalui email masing-masing ya. uh, uh, peserta yang sudah mengisi daftar uh, hadir di link yang sudah dipostingkan di kolom chat ya bapak ibu sekalian. Ya, sudah tembus 100 peserta ya. Bu Silvi. Mungkin yes, betul luar biasa. Sambil sapa apa, <laughs> Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat dari mana saja asalnya. Nah, kita ingin cek ombak ya di mana. Cek ombak. <laughs> Karena kita sudah apa namanya? menyebarkan undangan ini dari kita dan kemudian rekan-rekan untuk disebarkan di seluruh Indonesia gitu. Jadi pengen tahu yang paling jauh dari mana ya? Luar biasa, luar <laughs> biasa memang. Paling jauh dari mana? kalau nah, saya untuk, mah di Bogor nggak jauh-jauh nah, amat. Untuk saya sendiri ada di Karawang. Nah, bu Silvi yes. di Bogor ya bu? Saya di Bogor. Nah, ada Planet Bekasi juga ada Ternyata Terasa hanya Indonesia? <laughs> Kuningan, Sleman, ada Purwokerto, Oh, Pontianak, oh, luar biasa, abis. terima kasih. Selamat pagi, Anggarai Timur, terima kasih, selamat pagi. Wah, NTT, Unhas, Makassar ya. Unhas, Cianjur, Cianjur, Kerinci, Wah, Kerinci, Punila, Lampung. Wow, ah, Temanggung nih kayaknya lagi musim dingin Temanggung ya. Selamat <laughs> pagi Temanggung. Kalimantan Barat, Pak, ada Pak tuh luar biasa, Belitung. Belitung, Sumatera Selatan. Kalimantan Barat, wilayah wow. Jombang. IPB Bogor, luar biasa. Hampir seluruh daerah kita ada pesertanya ya, Bu. Ya, luar biasa. Dan ini ini loh sebelum acara sudah pada bergabung, dan itu luar biasa sekali. Berarti sangat antusias ya. <guruh> Mudah-mudahan nanti bisa menikmati. Kemudian silahkan di apa namanya kanan kita nanti ada sesi tanya jawab. silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya e, untuk bertanya kepada para e, narasumber kita. Gitu. Karena beliau-beliau ini sudah sangat ahli di bidangnya. <guruh> Betul sekali. Jadi hari ini kita akan lebih membahas tentang penyakit, ya Bu. Betul, tentang penyakit. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sebelumnya mengikuti, kita pernah punya juga, Kang, yang <tuh> untuk uh, webinar resistensi, tetapi lebih ke hama. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas terkait dengan penyakit, karena ini juga sangat menarik. Betul sekali, karena hama dan penyakit ini

Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof Dadang. Kabar? Hai, Pasti ada beli orang beli nanti.

Ibu nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa di kolom chat aja karena kita nanti akan agar lebih kondusif mungkin uh, untuk pertanyaan atau diskusi kita akan melalui chat gitu ya. Gitu. Jadi nanti tolong diketikkan saja di kolom chatnya untuk kita bacakan. Dan jangan lupa juga ini nanti ada door prize door prize-nya ya. Jadi cekidot katanya ya <laughs> diikuti sampai selesai. Gitu. Nanti kita akan ada door prize di akhir acara. Tuh. Selain door prize ada juga quiz nanti mungkin. Ya, apa -apa ya mungkin Kasar. betul. Dan hadiahnya sangat menarik ya Bu Sylvia. Ya sangat menarik dari Crop Life Indonesia. Crop Life. Bapak Agung terima kasih Pak Agung hadiahnya. <laughs> untuk Bapak ibu boleh dibantu untuk peserta untuk di mute dulu nanti agar lebih kondusif gitu ya mohon dibantu di mute <coughs> agar nanti mungkin pas saat pemaparan pas saat sudah dimulai bisa lebih uh, jelas Ya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah join di webinar ini silakan untuk mengisi uh, daftar hadir di link yang sudah disampaikan di kolom chat nanti uh, nanti akan uh, sertifikat dan materi presentasi akan juga di-share melalui email di uh, uh, kepada email yang Bapak-bapak dan Ibu uh, isikan di kolom chat tersebut tadi nah, link presentasi maksudnya <coughs> eh 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 qué mohon maaf pak Agung sudah pembicara sudah hadir semua. Uh, sepertinya. Sudah ya, sudah ya sepertinya, pak. Sudah bu Sil. Jadi mungkin. Bisa dimulai mungkin ya, uh, dimulai mungkin, itu, ya pak. Mau. Ya karena juga melihat partisipan juga sudah ada dua ratusan lebih. Jadi mungkin kita ya. bisa mulai. Silakan, Kang Chandra. Oke, terima kasih Pak Agung, Bu Silvi. Uh, karena sudah waktunya tiba ya sudah jam 9 maka kita mulai saja acaranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang kepada Bapak dan Ibu Bapak peserta online webinar yang judul optimalisasi pengelolaan fungisida dalam penanganan resistensi penyakit tanaman yang diselenggarakan oleh Komite Resistensi uh, Crop Life Indonesia. Dan hari ini uh, akan uh, berlangsung dari jam 9 hingga jam 12 insya Allah acaranya. Adapun uh, pembicara pada hari ini adalah pertama uh, Bapak uh, Erwin Rahmat dari Crop Life Asia. Beliau nanti akan uh, uh, memaparkan mengenai pengelolaan resistensi fungisida pada beberapa tanaman utama di Indonesia. Kemudian ada juga dari eh, Dr. Ani Widya Stuti dari Universitas Gajah Mada. Beliau akan memaparkan mengenai klasifikasi fungisida berdasarkan cara kerja dan pengelolaannya. Selain itu juga ada Profesor Tarku Suganda dari Universitas Pajajaran. Eh, materi beliau akan eh, mengenai mekanisme resiko dan manfaat pengelolaan resistensi fungisida. Uh, selain itu juga nanti uh, ada beberapa uh, pembukaan dari Profesor uh, Dadang MSC. Beliau merupakan ketua tim teknis uh, Komisi PSIDA dan juga sekaligus sebagai guru besar dari In Institut Pertanian Bogor serta uh, ada Pak Agung Kurniawan sebagai eksekutif direktur Crop Life Indonesia uh, untuk Memulai acara, saya rasa bisa dibuka oleh uh, Pak Agung terlebih dahulu sebagai uh, eksekutif direktur dari Crowfive. Baik, terima kasih, Mas Chandra, Bu Silvi. Uh, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tentunya salam sehat untuk Bapak dan Ibu. Uh, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada bapak dan ibu yang hadir di kegiatan uh, webinar hari ini, di mana uh, bapak dan ibu melu bisa meluangkan waktu di uh, hari libur yang sebenarnya hari ini adalah hari libur. Kami sangat mengapresiasi uh, kehadiran bapak dan ibu untuk dapat mengikuti kegiatan webinar yang akan dilaksanakan sampai dengan pukul 12 nanti. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Profesor Dadang dari Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida sekaligus Guru Besar IPB, para narasumber, Profesor Tarkus dan Dr. Ani, serta Pak Erwin yang nantinya akan mewakili Crop Life Indonesia. Terus, kemudian yang saya hormati, teman-teman, Bapak Ibu Akademisi dan Peneliti dari beberapa universitas yang tadi, kalau... Pagi, pagi kami melihat lumayan cukup banyak sebaran peserta yang hadir hari ini. Terus, kemudian terima kasih juga untuk para petani binaan dari anggota Crop Life dan juga ergonomis yang ada di daerah saat ini. Adik-adik mahasiswa yang saya juga melihat ada beberapa yang telah tergabung di kegiatan ini termasuk dengan Bapak Ibu dari Asosiasi Pertanian seperti Asosiasi Crop Care Indonesia dan juga Apropi. Kembali lagi kita masih dalam suasana dan kondisi pandemi Covid-19 tapi tentunya kondisi ini tidak menyurutkan niat kami dari sisi CropLife Indonesia untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan serta berupaya untuk sinergi melakukan sinergi kegiatan dengan para stakeholder terkait. Seperti kita ketahui bahwa pertanian dan saya yakin kita sepakat bahwa pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pakan untuk kita semua sekaligus juga pertanian memainkan peran yang penting dalam mendukung sektor-sektor uh, uh, ekonomi lainnya yang ada di Indonesia. Uh, kita sama-sama tahu bahwa uh, tantangan pertanian lumayan cukup besar yang kita hadapi. Untuk itu, CropLife Indonesia bersama dengan divisi-divisi yang ada di CropLife Indonesia berupaya untuk uh, pertama uh, memperkenalkan teknologi-teknologi pertanian yang harapannya dapat menjadi alternatif dalam pengembangan uh, sektor pertanian di Indonesia sama tentunya tanggung jawab uh, dan responsibility kami terhadap penggunaan yang aman, efektif dan efisien. Kegiatan hari ini webinar hari ini juga menjadi salah satu upaya yang kami lakukan dalam melakukan uh, sinergitas dengan uh, stakeholder yang ada sekaligus dalam rangka upaya memberikan edukasi tentang apa sih sebenarnya uh, resisten management? Kita sama-sama ketahui dan tadi juga Ibu Silvi sudah menyampaikan kegiatan ini merupakan uh, sequence dari beberapa kegiatan yang terintegrasi uh, dengan kegiatan lainnya, di mana sebelumnya kami melakukan kegiatan webinar di uh, Insecticide, dan hari ini kita berkesempatan untuk nantinya sama-sama mendengarkan uh, materi dari para pembicara terkait dengan uh, resistensi di fungisida. Saya tidak berpanjang lebar karena mungkin nanti eh, apa namanya bisa disampaikan eh, Bapak dan Ibu yang hadir di sini bisa mendengarkan. Pak Agung, mohon maaf ke mute Pak Agung. Oke, okay. uh, terima kasih uh, atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dalam uh, aplikasi selanjutnya di lahan-lahan pertaniannya kita. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti kegiatan webinar uh, resistensi di uh, PropLive Indonesia. Bilai Taufik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Ibu Sulti, Pak Chandra. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas sambutannya. Tadi Bapak Ibu sudah disampaikan sudah mendengar sambutan dari Pak Agung selaku dari Executive Director Crop Life Indonesia. Jadi tadi juga mungkin saya sedikit membahas ya Pak Agung bahwa Crop Life Indonesia itu adalah sebuah asosiasi non-profit yang terdiri dari anggotanya adalah beberapa multinational company yang bergerak di bidang eh, apa namanya teknologi perlindungan tanaman dan juga mungkin benih begitu ya Pak Agung. Baik, mungkin eh, tanpa berpanjang lebar kali ini kita eh, akan mendengarkan sambutan dari ketua tim teknis Komisi Pestisida juga beliau sebagai guru besar di Institut Pertanian Bogor beliau yaitu Profesor Dr. Insinyur Dadang MSc. Pada Prof Dadang dipersilahkan. Baik terima kasih Bu Sylvie. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Jelas sekali Pak. Baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Uh, Pertama, yang saya hormati Bapak Agung Kurniawan nah sebagai Eksekutif Direktur dari CropLife Indonesia. Kemudian Bapak Profesor Tarkus Suganda, Ibu Ani Widya Stuti, yang nantinya akan menjadi eh, narasumber, dan juga Mas Erwin Surahmat, yang nanti barangkali juga menjadi salah satu narasumber er, kaitannya dengan kegiatan CropLife berkaitan dengan resistensi ini. Dan juga kepada Mas Chanda dan Bu Silvia, selamat pagi dan alhamdulillah bisa bertemu lewat media ini. Dan juga kepada seluruh audiens, uh, tadi ada peneliti, ada mahasiswa, ada praktisi, dan juga para mungkin dari anggota dari pemerintah ya, POPT dan seterusnya. Saya kira uh, saya sendiri sangat menyambut uh, baik kegiatan ini ya. Uh, bagaimanapun kita terus berupaya dalam kondisi apapun begitu ya untuk terus meningkatkan eh, pengetahuan kepada masyarakat ya karena tanpa ada upaya-upaya eh, yang berkelanjutan mungkin kita akan stuck ya seperti itu. Nah, saya kira kegiatan hari ini yang temanya sangat baik yaitu optimalisasi pengelolaan fungisida dalam penanganan resistensi penyakit tanaman ya. Jadi kalau saya lihat di sini ada dua kata penting yaitu resistensi dan pengelolaan gitu ya. Jadi uh, uh, ujung-ujungnya apa namanya? Uh, mang, melibatkan man, unsur manusia di sana gitu ya. Jadi karena pengelolaan pasti ada unsur manusianya di sana gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa apa namanya? kegiatan ini kita harapkan bisa menambah pengetahuan masyarakat khususnya para pengguna Uh, apa pengisida barangkali di lapangan begitu ya. Namun harapan kita bukan hanya menambah pengetahuan begitu ya, tapi ada perubahan sikap, ya ada perubahan sikap dan ujungnya nanti ada perubahan tindakan. Nah sehingga uh, apa yang kita harapkan dengan pengelolaan itu itu kan menjadi ah, tindakan oh, yang yang uh, didahului dengan pengetahuan tentu saja, ya. Nah mengapa ini penting? gitu nah, Jadi nanti barangkali saya tidak akan bicara mekanisme segala macam nanti mungkin ada sumber, tapi saya melihat bahwa resistensi itu e, sesuatu yang sangat penting untuk kita sikapi gitu. Mengapa? Karena kerugian itu bukan hanya pada e, petani tanda petik petani sebagai pengguna dari apa? produk industri gitu ya. Ya, pasti input produksi akan meningkat karena biasanya e, masyarakat kalau sudah tidak tidak tanda petik tidak ampuh itu biasanya upaya yang dilakukan paling gampang itu meningkatkan konsentrasi kan meningkatkan dosis nah justru otomatis itu akan menambah biaya atau input produksi seperti itu. Tapi kita juga harus memahami ini bahwa eh, kerugian itu bisa jadi pada masyarakat begitu. Ya, masyarakat misalnya kalau saya konsen residu misalnya. Ketika kita meningkatkan dosis konsentrasi maka itu bisa jadi berkorelasi dengan residu pada produk-produk pertanian, ya. Ya kalau nanti produknya itu berlimpah tidak masalah, tapi kalau itu justru semakin meningkat resistensi, mungkin kita akan kekurangan stok pangan. Nah, justru masyarakat juga akan merasakan naiknya harga pangan misalnya seperti itu. Nah jadi banyak kaitannya. Kemudian barangkali lingkungan juga berpengaruh, termasuk industri, ya ketika masyarakat sudah tidak percaya suatu produk tidak ampuh lagi, maka kepercayaan akan turun. Ya, nah ini juga penting dan tentu saja pemerintah di sini memegang peranan penting bahwa kalau ada resistensi, walaupun barangkali lokal sifatnya, tapi itu bisa membawa beberapa lokal-lokal menjadi nasional. Ya, bisa saja di Jawa Timur resisten terhadap jenis apa di Jawa Barat jenis apa nah itu kalau kita kumpulkan kan menjadi nasional sebetulnya kan begitu nah ini bisa mempengaruhi tujuan pembangunan pertanian secara nasional saya kira begitu jadi kalau kita bicara resistensi bukan hanya hubungannya antara eh, pengguna dengan eh, apa pengendaliannya tapi kita harus bicara secara ini nah untuk itulah barangkali kegiatan-kegiatan seperti ini ini harus masif dan ber, berkelanjutan begitu ya saya Uh, pernah melihat satu poster kaitannya dengan narkoba begitu ya jadi ada tulisan awas narkoba begitu. Nah kenapa tidak buat saja poster-poster awas siner awas resistensi misalnya gitu. <laughs> ya gitu kan. Nah apa nanti di situ dituliskan misalnya mengapa terjadi resistensi kerugiannya apa dan apa yang bisa dilakukan. Ini kan bisa di, bisa dibuat dalam poster kecil ditempel di kios ditempel-tempel di apa tempat, tempat pertemuan petani mungkin di rumah kelompok tani begitu sehingga orang Uh, sedikit banyak kalau pergi itu ngelihat oh ada resistensi, oh ada resistensi gitu. Nah, barangkali ini salah satu upaya kita selain upaya-upaya kita seperti ini begitu, ya. Nah, jadi kalau sering digaungkan dan dan kemudian mudah-mudahan akan ada perubahan. Tadi saya katakan perubahan sikap dan juga perubahan tindakan yang paling penting itu, ya. Nah, nah untuk itu uh, kemudian dari industri barangkali ini karena juga crop life bukan industri dalam evaluasi yang kami lakukan itu kadang-kadang hampir setiap evaluasi setiap bulan kami itu evaluasi izin percobaan begitu ya setiap bulan itu kami lakukan dan selalu ada pendaftaran yang merek apa bukan merek ya bahan aktifnya itu lagi itu lagi begitu ya itu lagi itu lagi sehingga kita datang aduh ini lagi ini lagi ya saya sebut saja mangkojep lah itu hampir setiap bulan itu muncul yang mendatangkan mangkojep begitu ya nah ini saya lihat berapa ratus mangkoje merek dagang yang ada di, di 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 pasar ini gitu kan nah kami tidak bisa menolak karena seluruh seluruh persyaratannya masuk begitu kan nah uh -huh. nah saya lihat juga bahan tambahannya itu juga tidak tidak terlalu apa ya banyak berubah begitu nah jadi kemungkinan resisten terhadap mangkojeb sangat tinggi kalau saya melihat dari seperti itu kalau di masyarakat digunakan seperti itu ya nah itu saya kira ini penting juga untuk industri barangkali mengembangkan produk-produk dengan mode option yang baru itu harapan kita seperti itu sehingga eh, apa namanya bisa menambah eh, memperlambat laju resistensi lah di lapangan seperti itu nah upaya kami tentu saja kita sudah melakukan di permenti 43 2019 itu dengan Tanda petik mewajibkan di label itu sudah ada tercantum untuk fungisida, untuk herbisida dan insektisida itu dengan mencantumkan nomor atau huruf berdasarkan grup, ya. Dan itu juga sudah kita uh, himbau sama uh, sudah lama kita himbau dan sudah sudah masuk ke dalam permentan begitu, ya. Nah, termasuk juga dalam pesticida majemuk itu tidak boleh, ya. Ada juga tuh yang masih daftar nekat itu, ya masih nekat mendaftar dengan mode operation yang sama gitu kan begitu kita lihat ternyata e, sama dan itu kita tolak langsung tidak tidak ada pemeriksaan apa-apa langsung kita tolak yang seperti itu gitu ya nah ini juga barangkali hal-hal seperti ini kita kerjasama semua begitu jadi karena tadi kerugiannya bisa pada petani masyarakat e, pemerintah dan juga pada industri maka untuk penanganan resistensi ini ya harus kerjasama Ya harus kerjasama agar kita masing-masing punya peranan ya di dalam bagaimana membantu eh, tidak terjadinya resisten di lapangan seperti itu ya Nah sehari ini Krop life selamat atas kegiatannya untuk melaksanakan eh, webinar ataupun eh, namanya apa begitu ya Yang penting adalah kita terus berupaya ya Yang penting kita terus melakukan satu upaya-upaya agar masyarakat kita mengerti ya agar masa kita mengerti dan kemudian bisa memahami sekali lagi bisa merubah sikap dan bisa merubah tindakan sehingga ada nanti hasilnya bisa kita eh, nikmati bersama ya nah, termasuk petani mungkin tidak perlu menambah eh, biaya lagi atau apa seperti itu demikian saya kira yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat kepada Crop Life Indonesia yang sudah menyampaikan apa melakukan kegiatan ini dan kita harapkan juga seluruh mungkin nanti uh, pemerintah juga perlu melaksanakan kegiatan seperti ini karena untuk penyuluhan ya untuk penyuluh untuk penyulu untuk POPT sekira penting di, diberikan apa pengetahuan-pengetahuan yang kaitannya dengan upaya-upaya di dalam uh, pengelolaan resistensi ya pengelolaan resistensi itu bukan untuk dikelola tapi memang untuk diperlambat kalau bisa di di tidak terjadi resistensi. Nah, nanti barangkali strategi-strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat kompeten pada pagi hari ini. Demikian saya ucapkan. Saya lagi selamat kepada Crop dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Terima kasih, Bro. Biasa. Terima kasih uh, Prof Dadang luar biasa ya kalau kita lihat uh, dan terima kasih juga atas supportnya yang selalu untuk kami CropLife Life Indonesia dari Prof Dadang dan juga uh, mungkin para apa namanya Profesor Profesor yang lainnya akademisi juga yang lainnya dan mungkin sedikit mengutip sebelum saya nanti uh, lanjut ke acara yang selanjutnya beliau menyarankan atau sangat menitikberatkan terkait resistensi ini bahwa ini adalah penting. Pengelolaan resistensi ini penting karena mungkin kalau tidak dikelola ini tidak hanya akan merugikan petani tetapi juga seluruh komponen gitu yang termasuk juga masyarakat nanti terkait dengan residu, kemudian lingkungan tentunya dan juga para industri juga yang bergerak di bidang pestisida atau produk perlindungan tanaman. Karena betul tadi yang disampaikan oleh Prof Dadang, begitu nanti terjadi resistensi produknya tidak efektif lagi, maka kepercayaan akan turun. Dan selain itu juga pastinya ke depannya akan mengganggu keberlanjutan dari bisnis dari industri tersebut juga. Dan eh, saya juga mengutip tadi titik beratnya adalah semoga setelah acara ini adanya perubahan sikap dari eh, para petani juga dan kemudian juga eh, apa namanya Diharapkan ada sinergi. Aduh, bukan sinergi nih, bahasanya Pak Agung ya. Keberlanjutan antara kegiatan-kegiatan uh, seperti ini sehingga nanti juga bisa meningkatkan pengetahuan dan juga membantu dalam adanya perubahan sikap tadi dari uh, para petani di Indonesia. Baik, terima kasih uh, kepada Prof. Dadang atas sambutannya dan dukungannya kepada acara kami. Dan mungkin selanjutnya, uh, yaitu akan ada beberapa pemaparan. Dari para narasumber kita, kita memiliki seperti yang sudah disampaikan memiliki tiga narasumber yang akan uh, menyampaikan materinya pada hari ini. Dan sebagai informasi, Bapak Ibu semuanya nanti kita akan uh, lanjutkan antara satu, dua dan tiga narasumber untuk pemaparan. Kemudian Q&A atau tanya jawab yang Uh, lebih lengkapnya atau lebih bebasnya akan uh, dilakukan setelah ketiga narasumber tersebut melakukan presentasi. Dan kemudian mungkin nanti akan ada beberapa narasumber yang memberikan kuis. Nah, setelah uh, apa namanya setelah pemaparan materinya, silakan makanya disimak uh, nanti agar bisa menjawab kuis yang mungkin di, di, disampaikan oleh narasumber dan nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dari uh, CropLife Life Indonesia. Baik, mungkin uh, saya akan serahkan kepada Pak uh, Chandra dulu untuk memandu uh, materi yang pertama. Silakan, Pak Chandra. Betul, baik. Terima kasih, Bu Silvi. Luar biasa ya. Alhamdulillah, dua uh, pembukaan sudah kita lalui. Dan terima kasih atas supportnya dari Pak Dadang juga. Uh, Oke, okay, untuk pembicara uh, pertama, kita ada uh, Profesor Tarkus Suganda beliau merupakan guru besar fitopatologi dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. jadi ini sangat uh, pakar ya di bidang penyakit tanaman bisa dikatakan seperti itu. Uh, mungkin saya bacakan sedikit uh, CV beliau. Uh, beliau uh, uh, pendidikan beliau ditempuh di Universitas Pajajaran untuk gelar sarjananya, kemudian dilanjutkan uh, master dan uh, Doktoralnya di uh, Universitas uh, Minnesota di San Paul, uh, USA, dan beberapa penghargaan yang uh, beliau terima antara lain uh, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun uh, service luar biasa ya pengabdian 30 tahun beliau dari uh, Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga ada beberapa penghargaan dari uh, University of Minnesota, USA dan beberapa uh, fellowship dari uh, Belanda juga. Jadi uh, untuk uh, mengefisienkan waktu, dipersilakan kepada Profesor Tarkus untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Uh, selamat pagi Bapak dan Ibu. Uh, selamat bertemu di webinar kali ini. Uh, pertama, saya juga mengucapkan uh, terima kasih para Pak Agung CS, yang sudah mengundang saya untuk uh, ikut berbicara dalam seminar ini juga kepada Profesor Dadang sahabat saya kalau dianggap sahabat ya saudara juga mm, uh, terima kasih juga aturan memberikan tadi uh, beberapa pointer yang juga nanti mungkin akan juga saya perkuat pernyataan pada Prof Dadang ini dan juga kepada uh, tentunya um, uh, apa um, semua yang uh, berapa membantu Pak Agung untuk melaksanakan kegiatan ini. Izin saya untuk share uh, apa uh, presentasi? Oke, okay, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya terlihat, Prof. Oke, okay. jadi uh, ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang resistensi jamur terhadap fungisida, ya, atau mekanisme resiko dan manfaatnya. Pertama mungkin yang ingin saya eh, koreksi sebenarnya tapi ini udah sudah kesalahan yang eh, apa yang yang umum ya walaupun sebenarnya salah. Jadi sebenarnya eh, judulnya itu resistensi jamur bukan res resistensi fungisida ya. Dalam bahasa Inggris sendiri sebenarnya dikatakan bahwa fungicide resistance. Jadi eh, sebenarnya yang lebih tepat adalah agar artinya lebih dipahami mungkin adalah resistensi jamur terhadap fungisida gitu ya. Walaupun istilahnya juga saya juga akan menggunakan fungicide decision atau resesi fungsi. Uh, ada empat uh, ada enam topik bahasan yang akan saya coba uh, sampaikan di sini adalah pertama jamur sebagai penyebab penyakit. Jadi tadi kan kalau insektisida sudah banyak dibahas dan sudah dilakukan berkali-kali, mungkin kita akan memperkenalkan jamur sebagai penyebab penyakit karena masih banyak yang menganggap bahwa jamur dengan hama itu sama. Gitu. Kemudian yang kedua, saya akan menyoroti sedikit tentang peran penting fungisida ya, bagaimana fungisida itu pentingnya. Kemudian yang ketiga ada resistensi jamur terhadap fungisida sendiri, apa sih yang dimaksud dengan fungisida resisten atau resistensi fungisida. Kemudian yang keempat adalah mekanisme munculnya resistensi. Jadi bagaimana apa? Resistensi ini muncul gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendeteksi strain jamur yang resisten? Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi mencegah atau atau tadi Pak Prof Dadang mengatakan memanage atau mengelola ya mengelola agar resistensi ini tidak muncul terlalu cepat gitu. Yang karena munculnya sih pasti gitu ya pasti walaupun tara, eh, tahapnya beda-beda gitu. Tapi artinya di sini bagaimana peran kita dalam mencegah resistensi tersebut. <tuh> Jamur itu bagi yang eh, mungkin bagi yang belum tahu ini saya nggak eh, saya belum tahu saja ya. Eh, ini ada e, merupakan e, penyebab utama penyakit tanaman. Jadi sebenarnya kalau penyakit tanaman itu ada bakteri, jamur, virus, nematoda gitu ya, e, dan yang lain-lain lagi. Tapi yang paling banyak itu justru jamur, ya. Terutama di daerah tropika. Karena tropika itu kita mempunyai tanaman yang tumbuh sepanjang tahun. Jadi jamur itu selalu ada kita gitu ya. Dan itu menurut pusaka-pusaka e, di sini disampaikan bahwa ada 85 dari penyakit tanaman disebut oleh jamur. Jadi paling banyak justru jamur, ya jadi paling banyak oleh uh, harus dikenalkan dengan fungisida. Kemudian lebih dari 20.000 spesies jamur merupakan penyebab penyakit. 20 dari dari 100.000 uh, dari ratusan ribu uh, spesies jamur itu 20.000-nya 20, menyebabkan penyakit. Kemudian hampir 100.000 menyebabkan penyakit tanaman ya. Kemudian, uh, jadi 100.000 jenis penyakit tanaman disebabkan oleh jamur. Itu menyerang sejak pertanaman sampai dikonsumsi bahkan kita mau makan saja kan masih banyak apel yang busuk atau apa ya oleh jamur itu jadi sampai siap dikonsumsi pun jamur masih menyerang. Kemudian kerugian yang ditimbulkannya lebih dari 200 dolar itu dikatakan ya di situ. Kemudian 100 spesies lagi menyerang sampai ke pasca panen tadi yang sampai ke kita akan konsumsi. Dan kerugiannya di pasca panen itu sampai 100% karena bukan hanya rusak jamurnya eh, eh, bahan makannya tapi justru dia menghasilkan juga toksin yang akan sangat berbahaya buat kita. Misalkan kacang tanah yang kalau kita makan pahit itu adalah itu adalah yang eh, apa yang terinfeksi oleh jamur eh, Aspergillus atau Rhizopus mungkin itu yang mengakibatkan keracunan bagi-bagi kita bahkan Jepang sama sekali tidak menginginkan kalau eh, impor kacang tanah yang satu pun satu biji pun misalkan terkena oleh eh, itu. Oke. Okay. Baik. Nah, sekarang saya pindah ke apa itu resistensi ya. Jadi apa resistensi jamur patogen terhadap eh, bahan aktif fungisida Resistensi itu sebenarnya adalah sifat yang yang permanen dan diturunkan ya, diturunkan dari 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 induknya ke anaknya gitu, ke, dari jamur aslinya ke, ke, ke keturunannya. Jadi resisi jamur itu suatu sifat kemampuan yang untuk mentoleransi ya, menoleransi konsentrasi yang tinggi dari fungisida. Jadi kalau kita tingkatkan dia masih juga hidup, itu artinya dia resisten. Istilah ini sebenarnya dikembangkan oleh fungisida fungisida resistance action committee, jadi FRAC. ya, itu uh, Menur, disebutkan menurunnya sifat sensitif suatu eh, apa jamur terhadap suatu bahan aktif fungisida dan ini sekali lagi tadi warisan oleh keturunannya bisa dilihat misalkan di sini mungkin adalah ini adalah eh, ketika eh, seperti ini kira-kira jadi kalau disemprotkan ini makin lama eh, apa eh, walaupun ditingkatkan jat, eh, apa menjadi tidak tidak apa tidak tidak ada efeknya gitu ya eh kita lihat lagi Nah, ini mungkin strain jamur yang resisten dan strain yang sensitif. Bisa dilihat di sini yang atas itu resisten. Jadi dari pakai 0 0 konsentrasinya 0 cc per liter atau apapun apapun namanya ini. Pakai kalau yang atas itu yang sensitif. Jadi makin tinggi konsentrasinya dia tidak tumbuh ya, paling tinggi itu. Tapi kalau yang resisten dia tetap tumbuh ya. Seperti ini. Juga misalkan dicoba pada tanaman yang pada tanaman yang sudah ini di di media agar ini tanaman piringan tanaman daun daun tanaman. Ini juga tampak seperti ini. Jadi kalau yang resisten itu tetap aja dia tumbuh ya, walaupun diberi konsentrasi fungisida yang sampai 100 ppm misalkan sih. Jadi itu yang untuk menggambarkan bagaimana sih yang disebut dengan resistensi itu. Oke. Nah, ini sebenarnya resistensi ini sudah cukup lama ya. cukup lama dilaporkan bahwa pada tahun 1960 itu aromatik hidrokarbon itu sudah menunjukkan bahwa lihat di sini ada untuk perlu diperhatikan di sini adalah berapa lama sih dia sampai munculnya resistensi Aromatika hidrokarbon itu 20, ribu, 20 tahun setelah digunakan baru dia muncul tapi makin ke sini coba lihat makin baru makin baru itu hanya dua tahun ya dua tahun itu dua tahun di Amerika loh bukan di kita di negara-negara mereka dua tahun di negara mereka artinya dua musim tanam ya karena musim tanamnya kan hanya summer ya jadi bukan bukan seperti di kita gitu. Jadi hanya dua musim tanam dia sudah menjadi resisten. Ya, jadi eh, ada yang 15 tahun, 2 tahun makin sini makin ini yang harus jadi perhatian kita semua gitu. Tadi makanya Prof mengatakan ini hal, -hal yang penting karena eh, semakin sini makin makin apa? Eh, mengkhawatirkan. Me, me, me Oke. Okay. Nah, apakah resistensi pada jamur ini stabil? Memang ada yang stabil, ada yang tidak. Tapi dilihat ini hasil hasil riset katanya di sini dapat dilihat bahwa ada eh, ini yang res, yang resisten yang yang resisten tapi kemudian ketika diganti jamur ya, ya, fungisidanya maka dia makin lama makin menurun jumlah yang resistennya tapi ada juga yang tetap tinggi ya jadi ini yang putih itu adalah yang sensitif jadi pada kalau kalau per tahun 77 semua resisten tahun 78 dia menurun jadi sudah mulai ada yang sensitif lagi artinya yang kembali lagi ke normalnya gitu ya jadi fungisida eh, tetap menjadi eh, apa bis efektif gitu dan makin lama sebenarnya makin makin merun makin menurun jadi artinya bisa juga dia lama-lama uh, juga uh, menjadi <coughs> menjadi sensitif lagi balik lagi ke asang oke okay. nah resistensi fungisida itu ada dibagi ada tiga ya pertama ada kuantitatif di sini yang kiri paling bawah ini ada fungisidanya multi ya jadi mungkin untuk yang uh, para petani yang tidak uh, yang multi site itu artinya satu bahan aktif itu bisa bekerja di berbagai e, apa mekanisme di dalam di dalam tubuh jamur ya di jamur itu ada perkembangannya atau apanya itu di e, apa pembelahan sel atau apa e, dan segala macam ya terlalu menjelimet tapi artinya satu bahan aktif fungisida itu bisa bekerja di berbagai bagian dari tubuh jamur disebut dengan multisite ya saya belum menemukan istilah bahasa Indonesia nya apa ya kemudian ini konsentrasi jika konsentrasinya ditingkatkan fungisidanya masih efektif kalau dalam kuantitatif. Kemudian resistensi ini tidak stabil artinya bisa tadi yang contoh sebelumnya bisa balik lagi ke normal. Kemudian ya, jika fungisida ya, ya. jadi ganti maka resistensinya akan hilang. Dan ini contohnya ada fungisida DMI. ya, di Kemudian yang atas ini ada fungisida yang resistensinya kualitatif. Ini kualitatif artinya biasanya fungisida uh, yang uh, kerja tunggal. Jadi hanya hanya satu bapak ibu bisa membaca nanti di di, di apa di labelnya itu fungisida tunggal. Misalkan dia hanya bekerja di satu titik saja. Nah ini bersifat stabil fungisidanya ditarik walaupun ditarik fungisidanya diganti misalkan dia tetap aja di situ si, si jamur yang resistennya masih tetap ada. Kemudian pengendaliannya bisa jadi gagal total karena memang fungsinya sudah tidak efektif lagi. Ini termasuk pada biji midasol dan strobilurin jamurnya adalah monilia dan podospera misalkan. Nah kemudian ada resistensi silang ini yang juga berbahaya. Jadi jamur resisten terhadap lebih dari satu bahan aktif. Jadi satu satu strain jamur bisa resisten terhadap apa benzimidazol dia resisten terhadap dmi misalkan. Nah jadi bu, duanya ini yang paling berbahaya. Ini positif resistensinya kalau terhadap satu bahan aktif juga menjadi resi, potensi resisten terhadap bahan aktif yang lain. Kalau negatif, kalau resisten terhadap bahan aktif satu, kemudian menurunkan potensi resistensi pada yang lain. Ini gambaran saja dulu ya. Oke. Oke, kemudian teori munculnya resistensi, munculnya resistensi itu ada dua hal yang dianggap oleh orang yaitu adalah faktor jamurnya sendiri, yaitu kalau jamurnya itu adalah dia dia memperbanyak diri dengan cepat, ya. Misalkan Bapak Ibu yang lihat ini gambar yang paling kiri itu powdery mildew misalkan. Itu satu titik saja kemudian besoknya udah langsung nyebar gitu ya. Udah langsung banyak atau phytophthora. Phytophthora pada kentang atau pada pepaya misalkan. Itu kalau ada satu saja yang satu buah yang satu satu bercak atau pada coklat misalkan, maka besoknya kalau temperatur mengu, apa lingkungan mendukung dia akan langsung menyebar ke seluruh tanaman. Itu reproduksinya cepat sekali. Nah, Walaupun itu terjadinya hanya satu di dalam satu, satu miliar, satu, satu dalam satu miliar, satu titik gitu ya. Tapi itu karena berkembang dengan cepat, itu akan tetap menjadi epidemi. Kemudian generasinya pendek. Jadi cepat dari mulai masuk, kemudian dia berkembang, langsung dia beranak dan langsung menyerang lagi. gitu. Itu generasi pendek maksudnya. Kemudian yang ketiga memproduksi banyak sporanya. Kita lihat di gambar sini, sporanya ini kan putih ya. Yang paling bawah ini, kiri-kiri bawah ini putih semua, ini sporanya ini kalau dihitung mungkin apa bisa jutaan ini jadi sangat sangat banyak nah yang kedua adalah faktor fungisidanya faktor fungisidanya tadi saya sebutkan bahwa itu ada, ada cara kerjanya single site jadi hanya satu titik saja dari pertumbuhan jamur kemudian yang kedua ikan aplikasinya berkali-kali jadi sudah tidak tidak teratur lagi misalkan mingguan harian gitu ya ada ada yang dua hari sekali, satu hari sekali nyemprotnya itu biasanya cepat sekali menyebabkan. Ketiga ada aplikasi ini sebagai kuratif, jadi artinya setelah penyakitnya ada baru diperlakukan gitu. Itu mungkin biasanya jarang jarang berhasil ya, jarang jarang berhasil. Oke, nah bagaimana sih resistensi ini berkembang, si resistensi pada jamur ini berkembang? Jadi sebenarnya aplikasi fungisida itu tadi dari dua teori tadi sebenarnya yang yang disebabkan oleh jamurnya itu kurang begitu uh, begitu besar karena itu uh, sangat kecil kemungkinannya. Tapi yang munculnya adalah apikal tidak menyebabkan munculnya resistensi jamur. Jadi sebenarnya si resistensi itu sudah ada di dalam di dalam uh, di alam. Misalkan pada jeruk ini jeruk ini yang uh, kena uh, pensilium, ini ini akan terlihat di sini sebenarnya ada yang selain resistennya yang biru. Nah, ketika kita berkenal dengan fungisida maka yang Putih ini karena e, sensitif, dia akan mati. Sebentar yang biru aman, tidak punya saingan. Ini contoh disemprot lagi dengan fungisida, maka yang sisanya yang putih, yang putih makin banyak yang mati, yang birunya selamat terus. Nah akhirnya muncullah resistensi yang fungisida karena yang putih akhirnya terkalahkan oleh yang resisten yang biru gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya e, teorinya, teorinya bagaimana. Jadi sebenarnya di alam sudah ada. Makanya strategi kita nanti akan dilihat bahwa bagaimana caranya agar si biru ini terjadi banyak gitu jadi kita pilih jenis pengisidanya yang baik dan benar. Oke, okay. kita lanjutkan nih cara kerja bahan aktif tadi saya sebutkan saya ada single site dan multi site itu ya. Jadi ini gambarnya adalah kira-kira -kira ini ada single site aktif ya. Ini uh, patogennya. Nah, patogennya itu uh, si ini tuh coba lihat ini bentuk ya. Ini bentuk yang nah ini nih. bulat seperti ini. Jadi dia hanya efektif terhadap fungisida uh, yang yang punya lubang yang ini yang seperti ini jadi klop ini yang ini klop ya. Jadi ini hanya efektif terhadap patogen ini. Terhadap patogen ini tidak efektif. Jadi ini nah ini yang bisa menyebabkan munculnya resistensi. Nah, yang patogen ini lama-lama menjadi resisten karena tidak bisa dikendalikan. Sementara yang multisite ini bisa bisa patogen yang seperti ini juga boleh, yang lubangnya besar juga boleh, yang seder, yang sedang juga boleh gitu. Jadi ini multi, yang multisite yang, yang lebih aman. Jadi low risk, low risk ya rendah risiko munculnya resistensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sekarang mendeteksi adanya resistensi pada fungisida Yang biasa dilakukan memang ini oleh di laboratorium oleh para ahli yaitu dengan uji in vitro yang tadi gambar sebelumnya juga ya. Ini adalah konsentrasi fungisidanya, kemudian kita tumbuhkan di agar. Kalau misalkan dia masih seperti ini, dia artinya masih sudah apa? sudah resisten cara lain juga di lab biasanya dengan uji serologi ya itu akan terlihat bahwa dia itu resisten atau tidak. Kemudian cara yang berikutnya juga di assay DNA-nya dilihat bahwa dibandingkan dengan aslinya yang sensitif misalkan ada tiga baris ini sepertilah kira-kira uji Covid ya. ini Covid kan sama juga gini ya. Ini yang sensitif, ini yang resisten. Lihat ini ada ada bedanya di sini. Jadi ini artinya dia sudah beda berarti sudah resisten tidak sama dengan sensitifnya, oke. Okay. Kemudian yang terakhir adalah mengamati di lapangan tentunya ya, monitor kepektifan di lapangan. Ini yang bisa dilakukan oleh kita semua, oleh petani, oleh eh, apa pemakai fungisida. Jadi kita lihat, misalkan umpamanya, contohnya kira-kira seperti inilah indikator munculnya jamur oleh petani ini. Petani bisa mengeluh fungisidanya menurun kepektifannya, yang mengatakan katanya wah ini eh, saya sudah tingkatkan konsentrasinya, dosisnya bahkan frekuensinya tapi ternyata hasilnya itu juga tidak bagus gitu. Nah, itu banyak petani biasanya yang saya yang bilang ke saya gitu sering bilang bahwa ah itu fungisidanya palsu, ya. Padahal tentunya kita harus lihat juga memang memang tidak dipungkiri dari pungkiri bahwa banyak fungisida palsu ya. <tuh> tapi banyak juga petani menuduh formulatornya menurunkan kualitas. Katanya kalau pertama kali eh, apa memperkenalkan fungisida itu selain memberikan kaos dan topi dan segala macam ya juga itu fungsinya asli mesti bagus masih efektif maka setelah laku katanya dia kurang nah itu yang anggapan dari dari kita semua banyak yang bisa seperti itu pak itu pak hal yang mungkin tidak mungkin ya tidak mungkin dilakukan oleh uh, apa formulator pesisida nah yang dibebankan ke, di, apa diminta kepada saya juga uh, adalah tugas mengapa resisi jamur ini terhadap harus dikelola, dicegah atau ditekan ya. Tadi uh, Prof Dadang juga sudah menyampaikan ini ada dampaknya tadi juga terima kasih sudah di eh, apa dibahas bagian. Jadi dampaknya itu ada empat kira-kira ya kira-kira ini. Tadi Perdeng juga menyatakan bahwa masyarakat itu kalau fungsi sudah tidak efektif maka produknya akan eh, ini apa akan berkurang, nggak akan mahal. Jadi, produksi pertanian akan berkurang dan produksi akan mahal. Kemudian bagi pemerintah tentunya ada ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi akan terganggu ya kalau eh, kalau misalkan umpamanya eh, akibat dari munculnya resistensi pada fungisida ini. Kemudian biaya produksi bagi petani ini biaya produksi meningkat ya tentunya harus harus ditingkatkan konsentrasi atau ditambah lagi pengisida yang lain itu jelas sangat merugikan dan produksinya juga jelas menurun ya nah yang paling besar sangat rugi sebenarnya adalah inventor penemu fungisida atau formulator atau penjual pesisida ya ini sangat 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 besar kerugiannya mari kita lihat di sini Inilah yang harus dicegah ya. Jadi senyawa aktif bahan aktif fungisida itu semakin sulit ditemukan. Ya. Bisa dilihat di sini bahwa eh, pada tahun 1995 untuk mendapat satu produk yang diregistrasi dan empat yang dikembangkan dari empat yang dikembangkan dapat satu produk yang diregistrasikan, kita eh, perusahaan hanya menemu, menem, apa harus menganalisis dari 52.500 senyawa. Tahun 2000 ini meningkat untuk dapat sama-sama satu produk ini dari tiga dari tiga belas ribu kemudian tahun dua ribu lima sampai dua ribu delapan ribu dan dua ribu sepuluh lihat ini makin lama makin meningkat artinya di sini apa senyawa sulit makin sulit ya sangat sulit jadi untuk mengembangkan satu bahan aktif itu perlu menganalisis atau mensintesis dari begitu banyak dari begitu banyak bahan aktif. Nah yang kedua ada proses pengembangannya proses pengembangannya itu juga makin lama makin makin panjang tahun 1995 untuk proses yang tadi saya sampaikan di atas ini itu diperlukan hanya 8,3 tahun kesini 9,8 tahun dan seterusnya makin meningkat ya jadi artinya makin lama makin lama untuk mendapatkan kalau satu bahan aktif fungisida sudah ternyata tidak tidak efektif atau misalkan umpamanya tadi resisten jam, jamur yang terhadap fungisida tersebut maka untuk menggantinya perlu waktu yang lama dan menyeleksi dari banyak senyawa Bagaimana dengan biaya tadi sampaikan oleh Perbadang. ini adalah hasil uh, studi yang disampaikan 2016 bahwa lihat biaya untuk mengembangkan fungisida itu bersama semakin lama makin meningkat tahun 1995 ha, hanya dibutuhkan 152 miliar US Dollar ya <tuh>. tapi tahun 2010 dan 14 ini sampai 286 miliar US Dollar kalau saya terjemahkan ke rupiah atau trans, ditukar ke rupiah, ternyata saya juga bingung ini angkanya berapa ya. Ini saya coba hitung dan ternyata 286 miliar rupiah itu sama dengan ini sampai triliun ya segini. Jadi apa sebutannya ya? 4 juta 115.156 e, triliun rupiah. Waduh itu besar sangat sangat besar. Jadi ini sangat merugikan. Kalau begitu uang yang sudah dikeluarkan banyak, prosesnya sudah cukup panjang ternyata harus hilang dalam waktu satu tahun atau dua tahun musim tanam. Jadi ini sangat yang sangat merugikan pada makanya mungkin kita sangat paham nih Pak Agung dan teman-teman menyelenggarakan acara seperti ini. Oke. Okay. Nah dampak dari terjadinya resistensi jamur terhadap fungisida ini contoh ini ada ya pada pitotora pada satu bahan aktif misalkan ya ini adalah metalaksil dan mefenoxam. Ini petani tetap menggunakannya walaupun rugi dan ketika dihitung ini, tadinya asalnya ketika masih efektif adalah dibutuhkan 50 dolar untuk 4.000 meter persegi tanah. Kemudian meningkat menjadi 300 US dolar untuk seluasan yang sama. Jadi ini sangat merugikan buat petani gitu. Akhirnya di beberapa negara petani kentang berhenti menanam kentang gitu sebelum mendapatkan cara pengendalian yang penggantinya gitu. Oke. Okay. Nah, bagaimana cara mengelola fungisida agar mencegah munculnya resistensi pada jamur. Pertama adalah tentunya rotasi tanaman selama mungkin, ya gunakan paritas resisten agar aplikasi fungisida hanya sedikit, ya jadi tidak perlu uh, semua dengan fungisida. Gunakan model peramalan, kemudian lakukan kebersihan lingkungan itu jelas agar uh, uh, apa, jamur yang yang akan menyerang tanaman kitanya menjadi berkurang. Monitor faktor-faktor lingkungan, perhati label penggunaan fungisida, bahan aktif uh, fungisida ganti setiap musim. Nah, ini eh, contoh yang pertama adalah jika hanya satu, tapi bagaimana kalau jika hanya satu eh, eh fungisida yang single site? Nah, ya, itu biasanya digunakan adalah tamburkan lebih dari satu fungisida dengan cara kerja yang berbeda. Single site ditambah multisite ya. Atau gilir pergantian antara fungisida sistemik dengan kontak. Ini tapi jangan mencampur sendiri. Saya saya, eh, saya sangat tidak menganjurkan untuk mencampur sendiri karena banyak petani yang mencampur sendiri ya yang katanya harus pengisian campuran campurkan aja tadi perbedaan juga saya menyinggung pengisiannya sama gitu bahan yang sama dicampurkan gitu hanya berbeda merek saja gitu nah kalau ini yang kanan ini saya tidak akan saya bahas karena ternyata akan dibahas nanti oleh uh, siapa ya tri nanti oke okay. jadi bagaimana cara mencarikan fungisida sedang sudah ada aplikasinya sebenarnya oke okay. naik. ini saya lewat saja nanti akan dibahas oleh beliau nah kemudian lakukan penyemprotan yang efektif apa yang disebut penyemprotan yang efektif adalah penyemprotan yang jangan menyia karena fungisida gitu artinya kar karena umumnya ah ini harus waktunya ditemprot nah itu waktunya ditemprot itu berdasarkan benar-benar hasil pengamatan bukan berdasarkan karena hari kemarin disemprot sekarang harus disemprot tidak seperti itu ya jadi batasi jumlah aplikasi yang resiko munculnya high risk ya kemudian gunakan dosis dan konsentrasi yang tepat kemudian gunakan fungisida harus sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian ya, yang ketiga ada pentingnya label kemasan pesisida. Jadi banyaklah dari petani-petani yang mudah-mudahan kalau yang ikut di sini tidak. Jadi banyak yang mengabaikan apa itu label sebenarnya. Label itu sangat penting ya. Itu mungkin pada dan pasti dari perusahaan pestisida itu kan itu bekerja keras untuk bagaimana membuat label yang baik gitu, yang informatif ya. Nah itu tapi banyak yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Nah itu label itu diatur oleh undang-undang karena wajib itu pesisida itu ada labelnya. Itu berisi informasi yang sangat penting tentang produknya, jaminan kualitasnya, kehasilan atau tidaknya, cara penggunaannya, dosis, seterusnya, dan sampai tindakan darurat pun ada di situ. Nah ini yang banyak tidak dipahami oleh petani kita. Kemudian, nah ini contoh dari label ini sebenarnya, ini contoh saya sebutkan, mohon maaf, saya ambil di domil, bukan tidak ada sponsor apa-apa. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa ini grup 4 misalkan ini grup frak nah ini grupnya ini tuh ada di sini artinya ya. Ini apa artinya? Di sini ada ternyata bahwa ini ada risiko risiko, risiko tinggi, medium, ada rendah ya. Itu ya misalkan di sini. Nama golongan jamurnya untuk apa? Jadi sebenarnya jamur eh, Apungisida itu juga jamurnya jelas ya untuk mengendalikan apa di sini oomiset ya. Oomiset misalkan. Ini Artinya kalau untuk bisa tidak bisa untuk bidang lain gitu. Nah, ini bahan aktifnya apa? Di sini ada bahan aktifnya. Jadi mengganti menggilir fungisida itu harus berdasarkan bahan aktif bukan berdasarkan merek dagang. Itu yang perlu dari dari label. Kemudian ini prak ya. Tadi sudah sebutkan nanti mungkin bisa di apa jangan-jangan dibahas di ini tapi artinya ada aplikasi sebenarnya untuk melihat fungisida ini bahan aktifnya apa gitu kalau males membaca labelnya misalkan jadi ada aplikasi bisa di-download di, -download di uh, iOS maupun Android Oke okay. kemudian gunakan berbagai bahan aktif fungisida ya sekali lagi tadi hindari penggunaan fungisida dengan bahan aktif yang sama dirotasikan jadi jangan bukan 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 merk yang sama berbeda tapi bahan aktif yang berbeda penggunaan perlakuan benih dengan fungisida sistemik yang diteruskan dengan penyemprotan fungisida yang sama ini banyak yang uh, uh, apa? fungisidanya ridomil misalkan begitu disemprotkan ridomil lagi itu artinya sama fungisida yang sama ya hanya perlakuannya pada benih dan pada dan di lapangan jangan mencampur sendiri fungisida ya lebih baik menggunakan fungisida campuran oke kemudian hindari penyemprotan yang tidak ekonomis yang tadi yang tidak benar itu ada artinya setiap hari kita semprot gitu padahal mungkin tidak perlu ya jadi hindari sistem kalender semprot hanya jika dibutuhkan Nah, itu karena merugikan secara ekonomi, ya buang-buang, buang-buang uang. Buang. Penyemprotan yang terlalu awal juga terlalu akhir harus dihindari. Ini Pak, kalau pada di pengujian mengatakan bahwa sebelum panen sekian ini tidak boleh disemprot, gitu ya. Oke, kemudian kenali efek bahan aktif tersebut. Jadi bahan aktifnya itu lihat, misalkan ada bisa dipelajari ini, misalkan itu terhadap pertama spora, ini artinya artinya harus dari untuk preventif. Penetrasi preventif. Nah, kalau sudah di sini, fungsi dayanya harus yang kuratif dong, karena ini sudah sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, ini perlu juga dipahami oleh eh, kita semua. Oke. Okay. Kemudian eh, tujuh jauhi konsentrasi eh, apa? Patuhi konsentrasi anjuran. Jadi jangan menggunakan konsentrasi ah saya tembak aja dengan ini banyak juga tuh ya mengatakan begitu tembak aja langsung dengan ini jadi masih seperti eh, apa? orang memberi antibiotik ya. Jadi harusnya diminum tiga kali satu dia tembak aja bukan tiga kali dua gitu. Itu tidak, tidak, bagus juga ya. Sama saja. Ini kalau karena ini ada 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 responnya. Saya tidak perjelaskan e, lebih detail tapi kira-kira seperti ini kalau gambarnya ya. Kalau ini dosis satu hasilnya akan seperti ini, maka akan kurangnya akan seperti ini. Ini seperti ini adalah main-main dengan e, konsentrasi yang tidak dibenarkan. Oke, yang ke-8, sebentar lagi nih Terapkan pengendalian secara terpadu. Jadi eh, sekali lagi fungisida itu adalah eh, sangat bagus kalau misalkan dibantu dengan eh, perlakuan yang lain. Contohnya dengan tanaman resisten. Kalau tanaman resisten, tanaman resisten artinya tanaman yang dirinya sendir, sendiri sudah mampu menekan penyakit, ya mampu menekan penyakit. Jadi penyakitnya akan rendah ketika dibantu dengan fungisida maka hasilnya akan maksimal. Gitu. Nah, jadi gunakan tanaman resisten, kemudian jadi ada tiga untuk cara pengendal, eh, ada lima untuk pengendalian itu. Pertama kali juga ini harus juga menggunakan eh, praktek budaya sanitasi, pembersihan lahan, ya benih yang sehat itu perlu sekali ya. Kemudian juga gunakan fungisida protektan untuk mencegah penyakit agar meningkat. Nah, di, eh, kemudian di sini resisten ya di sini ada aturan, artinya aturan itu kalau di daerah tersebut sudah banyak ini maka eh, dia usahakan tidak menggunakan bibit eh, benih atau bibit yang dari tempat lain gitu. Kemudian ini cara budidayanya bagaimana tadi saya sampaikan bahwa bersihkan lahan, pengolahan tanah segala macam. Nah, jadi kalau perlu ada bio control atau pengendalian hayati juga silahkan dianjurkan. Tentunya yang bisa digunakan. Jadi bahan kimia itu atau fungisida itu sebenarnya harus sempet diaga efektifannya agar tetap masih efektif untuk agak jangka waktu yang lama. Oke. Okay nah ini sebagai eh, yang akhirnya mohon maaf ini dalam bahasa Inggris saya sengaja kenapa disebutkan di eh, dalam bahasa Inggris karena ini sudah jadi standar gitu ya kalau di luar negeri di Australia misalkan ini ketika akan menggunakan pengisida petaninya sudah begini. mungkin sebenarnya harusnya di, saya terjemahkan tapi sebenarnya art, artinya sama saja yang pertama adalah hindari penggunaan paritas yang resisten eh, yang yang rentan jadi gunakan paritas resisten tadi eh, kemudian rotasikan eh, penggunaan tan, eh, tanaman varietas tanaman baik, baik waktu maupun jarak ya kemudian gunakan perlakuan non kimikal jadi artinya dari pengolahan tanah pengolahan tanah segala macam dan semprotkan jika perlu saja gitu ya tidak tidak usah sistem kalender dan gilir bahan aktif fungisida atau campurkan fungisida dengan MOA yang berbeda ya jadi jadi ini saya, sebenarnya sama dengan kesimpulan yang sebelumnya. saya hanya menunjukkan saja bahwa slide ini ini adalah di, di Australia ini sudah sanar. Nanti mungkin juga seperti tadi disampaikan eh, ada poster-poster yang oleh Pak Dadang juga disarankan untuk dibuat eh, apa diedarkan di mana-mana ya spanduk-spanduk atau poster-poster nah, seperti ini kira-kira isinya di, kalau di kalau di luar negeri ya kalau di dalam negeri tentunya dalam bahasa kita nanti eh, dianjurkan kepada petani ini adalah poster bagaimana kalau ingin mengendalikan atau menjaga agar fungsinya itu tetap efektif untuk mengendalikan penyakit, sehingga tidak menyebabkan e, jamur menjadi resisten. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Profesor Tarkus, atas e, pemaparan materinya yang e, sangat lengkap. ya Jadi, e, kalau boleh, saya sedikit mereview. Tadi kita sudah di... Uh, informasikan mengenai apa saja yang harus kita lakukan, kemudian apa saja yang perlu kita hindari guna uh, mengantisipasi uh, kejadian resistensi ini pada terutama pada uh, jamur penyebab ta penyakit tanaman ya, Prof. Uh, kemudian untuk uh, uh, sebelum memulai sesi uh, selanjutnya, mungkin saya ingin uh, mengingatkan kepada para peserta yang baru bergabung. Uh, silakan uh, menyampaikan pertanyaannya via kolom chat karena nanti uh, akan kami tampung terlebih dahulu dan nanti ada sesi untuk uh, tanya-jawab di akhir uh, sesi materi kemudian juga uh, dipersilakan juga untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah dipost di kolom chat juga karena nanti akan ada materi uh, presentasi dari para pembicara juga sertifikat untuk webinarnya akan dikirim Melalui email sesuai dengan yang diisikan di daftar hadir tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada Ibu Silvi. Untuk topik selanjutnya, silakan Ibu Silvi. Baik, terima kasih, Pak Chandra. Terima kasih juga pada Prof. Tarkus atas pemaparannya yang luar biasa. Semoga... Kalau saya lihat sih bahasanya sangat mudah untuk dipahami ya. Semoga juga eh, para apa namanya peserta kita kali ini bisa memahami eh, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Tarkus. Baik, kemudian eh, kita akan lanjut pada pemaparan yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Widiasutji SP MPP PhD. Saya akan bacakan dulu untuk CV-nya. Jadi Ibu Ani ini beliau adalah uh, plan patologis, uh, beliau uh, juga dosen di uh, Universitas Gajah Mada. Kemudian uh, beliau meraih gelar master di uh, Universitas Gajah Mada dan sama juga dengan gelar sarjananya di Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau meraih gelar doktoral di United Graduate of Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture and Technology, Jepang. Wah, pokoknya dari Jepang lah ya, Bapak Ibu. <laughs> Kemudian beliau juga me, apa namanya mengajar di Universitas Gajah Mada, baik di uh, tingkat apa namanya sarjana maupun master, master degree ada beberapa bidang atau ada beberapa subjek yang beliau uh, ajar di Universitas Gajah Mada yang pastinya terkait dengan plant protection, plant pathology, kemudian post harvest untuk pest and disease, kemudian ada seed pathology, ada agricultural pesticide dan untuk special topic on plant pest and disease untuk sarjana, untuk gelar sarjana. Kemudian yang untuk gelar master beliau mengajar pada pesticide management fungicide toxicology, dan juga phytoalexin and plant resistance, juga scientific writing on plant pathology. Luar biasa. Selain itu, ada juga beberapa awards dan grants yang sudah diterima oleh beliau. Ini sangat banyak sekali, jadi ya, Ibu Ani mohon maaf, mungkin saya izin tidak membacakan satu persatu. Ada mungkin ada satu, dua, tiga, empat, wah lebih dari sepuluh award yang sudah beliau terima. Dan yang paling baru, beliau pada 2019 menerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia atas pengabdiannya luar biasa Kemudian juga pada 2017 ada postdoctoral research fellowship di Jepang. Kemudian juga ada NFP fellowship as Coordinator of refresher national course di UGM. Nah kemudian untuk tahun-tahun yang sebelumnya juga banyak sekali dimulai dari 2007 penghargaan yang sudah beliau terima. Kemudian beberapa publikasi juga bukan beberapa ada kurang lebih kalau saya lihat 27 publikasi termasuk jurnal ilmiah dan juga proceeding yang sudah beliau hasilkan dan kemudian uh, untuk artikel uh, pada seminar atau konferensi juga beliau sudah banyak uh, apa namanya menghasilkan baik dari sisi oral presentation maupun poster presentation yang sudah beliau juga bawakan. Mungkin salah satunya sekarang ditambah satu ya Ibu, termasuk untuk webinar kali ini di dengan Crop Life Indonesia. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan berikan waktu kepada Ibu Ani Widiasuti SPMP PhD yang akan memaparkan materi terkait dengan klasifikasi fungisida berdasarkan cara kerja dan penggolongannya. Uh, Ibu Ani. Ya. Selamat pagi, Mbak Silvi. Selamat pagi. Mohon maaf itu tidak dulu. bacain semuanya. Tidak apa-apa, Mbak. Itu memang mohon maaf saya mengirim Luar biasa kata karena memang itu yang ready ada di Betul. file itu. Kemudian silakan saja disesuaikan biasanya juga. Luar biasa tanpa memori rasa hormatnya saja. ibu, <laughs> terima kasih, Gerakan, ibu. terima kasih baik, terima kasih Mbak Silvi, Pak Chandra, juga uh, saya menghaturkan terima kasih pertama-tama kepada tim Top Life Indonesia, uh, Pak Agung Kurniawan dan tim, juga Pak Iwan yang sebagai narah hukum yang selalu uh, mengupdate semua informasi kepada kami, kemudian saya juga menghaturkan salam hormat kepada Prof. Dadang. Prof. Tarkus, Prof. Tarkus ini juga guru dan senior saya karena kami sama-sama di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia itu kemudian Pak Erwin juga sebagai narasumber nanti dan Bapak Ibu peserta webinar yang ini luar biasa saat ini sudah 437 dan wow. uh, ya saya baca dan ini uh, uh, saya sendiri merasa apa ya acara ini adalah acara yang sangat penting karena di sini kita berkumpul dari berbagai macam stakeholders dari petani, akademisi, universitas, kemudian dari industri, semuanya lengkap di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa saling update, saling berbagi informasi, sehingga kita nanti akan mendapatkan sesuatu bersama-sama begitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Karena saya juga mengundang banyak mahasiswa saya, jadi bertemu lagi dengan adik-adik mahasiswa dan mudah-mudahan karena topik yang diberikan kepada saya itu klasifikasi berdasarkan cara kerja dan penggolongannya itu mungkin agak klasifikasi bahan kimia begitu ya jadi mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan juga bisa cukup mudah dipahami saya usahakan untuk bisa mudah dipahami meskipun mungkin agak Wah, biasanya bekerja dengan pertanian, kemudian ini kita mempelajari tentang fungisidanya, tetapi ini sangat penting, Bapak Ibu, karena e, dengan demikian kita tahu mengapa jamur itu bisa resisten, mengapa fungisida itu bisa mematikan jamur. Begitu harapan saya seperti itu, baik saya akan share screen. saya mohon izin. Oke. Ya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, sudah Bu. Ya, terima kasih. Iya, Sepertinya komputer saya itu agak berat. Jadi kalau share screen itu agak butuh jeda waktu gitu. Baik, ini topik yang akan saya sampaikan, klasifikasi fungisida berdasarkan cara kerja dan penggolongannya. Tadi sudah disampaikan saya Ani Widya Studi dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk tema besar tersebut saya akan bagi menjadi empat. Yang satu ini introduction ya mengantar saja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Tarkus dan sebenarnya materinya itu sudah di cover semuanya oleh Prof. Tarkus. Beliau benar-benar seorang profesor yang saya uh, sangat salut dengan apa yang sudah disampaikan tadi luar biasa nah mudah-mudahan nanti saya tidak mengulang apa yang akan saya sampaikan ini kemudian nah ini yang mungkin akan saya kenalkan jenis fungisida berdasarkan cara masuknya di jaringan tanaman karena tadi saya lihat di chat itu sudah ada yang bertanya, apa itu fungisida kontak, apa itu fungisida sistemik. Jadi Bapak Ibu uh, dan rekan-rekan di sini uh, sepertinya sudah mulai punya ini ya pertanyaan uh, apa pengetahuan-pengetahuan dasar sebelumnya sebelum masuk ke webinar ini. Akan kita bahas bersama. Kemudian yang nomor tiga itu jenis fungisida berdasarkan cara kerja bahan aktifnya. Nah, bahan aktif fungisida. Nah, ini mungkin yang saya berharap para petani di Indonesia itu juga terbiasa membaca bahan aktif tadi Prof Tarkus juga sudah menyinggung dan mengapa kita perlu mengetahui cara kerja fungisida berdasarkan penggolongannya itu tadi. Nah, ini sekilas saja Bapak Ibu, kalau uh, apa, misalnya saya bertanya fungisida menurut Bapak Ibu itu apa artinya gitu, mungkin bisa juga chat tulis di chat ya. Kalau menurut Bapak Ibu fungisida itu apa gitu. Namun kalau dilihat dari artinya fungi itu jamur, sida itu kaidu dari kata kaidu artinya membunuh, berarti fungisida itu racun jamur ya. Bapak Ibu sekali lagi racun jamur kita selalu mengingatkan bahwa itu bukan obat jamur kalau obat nanti bisa jadi semakin kuat jamurnya tapi racun jamur. Jadi adalah fungisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan jamur patogen tumbuhan yang sekian banyaknya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Tarkus. Ini saya uh, bagikan foto yang saya ambil ini atraknos pada cabe pasti bapak ibu juga sudah sangat familiar ini pada tanaman kentang di toktora investan gitu dan eh, penyakit penyakit jamur pada tanaman ini pasti sudah sangat familiar bagi kita semua yang bergerak di bidang pertanian sehingga pengendal eh, apa, pengendalian penyakit itu juga eh, butuh cara bagaimana kita benar-benar bisa mengelola penyakit itu supaya tidak merugikan. Nah, masalahnya kita tinggal di wilayah tropis ya Bapak Ibu. Wilayah tropis itu adalah wilayah yang surganya makhluk hidup. Jadi tempatnya enak untuk ditinggali, jenis tanaman-tanaman bermacam-macam itu juga bisa kita budidayakan di sini. Juga mikroorganisme termasuk patogen-patogen yang menyebabkan tanaman itu menjadi sakit, itu juga bisa selalu ada hidup di wilayah kita. Nah, maka dari itu kita perlu pengendalian. Nah, pengendalian kimiawi untuk penyakit menggunakan fungisida itu juga merupakan salah satu komponen PHT. Ya, tadi Prof. Tarko sudah menjelaskan. Namun demikian, ya, pengendalian kimiawi di dalam komponen PHT ini kita harus hati-hati karena apa kembali ke pengertian tadi racun jamur dan salah satu masalah terbesar yang disebab, yang akan muncul adalah resistensi jamur terhadap fungisida. Jadi jamurnya menjadi resisten, menjadi tahan, tidak bisa lagi dikendalikan terhadap fungisida. Nah, ini eh, saya apa skema saya ambil dari buku terbarunya Prof Andi Tresiono dan Prof Susanto Someliarjo, ini beliau dua profesor di departemen kami judulnya book chapter jadi bagian buku judulnya metamorfosis PHT. Nah ini sangat bagus ya bapak ibu untuk kita bisa melihat bahwa tadi prof Tarkus juga sudah menjelaskan komponen-komponen dalam penerapan PHT. Nah kalau di sini ini ini kita lihat yang paling kiri pilihan teknologi pengendalian ada level-levelnya bapak ibu. Jadi seperti ppkm ada levelnya gitu. Jadi level pertama, level awal itu kita memang harus melakukan pemilihan persiapan tanaman, tanaman tahan, bibit yang bagus. Tadi sudah disampaikan. Jadi ada level preventif. Nah level kuratif itu ada di atas level preventif dan itu pun kita juga harus mempersiapkan tidak langsung menggunakan pestisida kimia. Bukan berarti nanti kalau baru muncul penyakitnya baru dikendalikan tetapi kita harus mempunyai catatan tentang tanaman yang kita budidayakan masalah yang ada di situ pengendalian yang sudah dilakukan apa saja selama ini begitu itu kita harus punya catatan ya bapak ibu nah nah kemudian tadi prof tarkus juga menjelaskan uh, tentang label ini juga saya mohon maaf ya jadi saya hanya mengambil dari gambar begitu hanya, uh, hanya sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa di dalam label itu ada tulisan-tulisan yang sangat informatif yang harus kita baca. Nah, yang menjadi bagian saya untuk saya bahas nanti adalah tentang bahan aktif ini ya, Bapak Ibu yang saya lingkari merah. Contoh pencantuman bahan aktif dalam label. Namun sebenarnya label ini tadi ada kelompok nomor itu nanti akan saya jelaskan, tapi juga ada juga yang namanya pictogram. Jadi ini label warna ini. Label warna ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Nah, kalau yang kuning seperti ini itu sudah mulai ini berbahaya, gitu tandanya ada silang seperti ini, gitu. Nah, kalau ini yang uh, hijau itu di sini adalah menurut uh, kategorinya pengumpulannya itu menurut FAO, WHO berdasarkan hazard, berdasarkan bahayanya. Dan di sini itu sebenarnya juga ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus menggunakan. Jadi ini APD-nya ya kalau kita saat ini kenal dengan apa kalau kita mau keluar rumah harus pakai masker harus kita melindungi diri nah ini juga APD-APD uh, untuk penggunaan fungisida karena fungisida itu juga bahan yang uh, harus kita perhatikan begitu nah kembali ke bahan aktif ini tadi ya Bapak Ibu itu nanti yang akan uh, saya bahas namun sebelum itu saya akan kembali ke, tadi ya kata-kata jamur. Bahasa Inggrisnya itu fungi atau fungal gitu ya kata itu. Ini salah satu bentuk jamur saja. Tidak selalu seperti ini. Ada banyak jamur, terutama jamur patogen tanaman yang tidak bisa terlihat secara langsung bentuknya seperti ini. Ada yang tadi hanya seperti di penyakit kalau di Jawa itu nyebutnya patek yang cabe tadi. Nah, hanya titik-titik di situ, tapi itu isinya adalah spora. Nah, spora itu alat dari jamur yang dia bisa nyebar, yang dia bisa menyebabkan sakit, jaringannya menjadi sakit. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ada spora, kemudian juga dia punya struktur. Jadi seperti jari-jari ini, ya, dia punya struktur alat untuk bergerak, untuk berkembang, meluas gitu. Itu namanya hifa. Gitu ya, Bapak Ibu. Tidak ada ujian jadi nggak usah dihafalkan ya, Bapak Ibu. Uh, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di sini ada berbagai macam jenis. Jadi jamur itu pun jenisnya bermacam-macam. Ini dari hifanya, ada yang bentuknya seperti ini, ada sekat-sekatnya, ada yang tidak bersekat seperti ini. Nah, ini kalau dipotong melintang lagi, begitu. Ini kalau dipotong melintang ya, Bapak Ibu. Nah, uh, ada struktur yang menjadi pintu utama dari jamur, jadi jamur itu sebuah, kalau dipotong gitu, kayak sebuah tabung gitu, pintu utama itu namanya dinding sel. Jadi kalau kita itu kulitnya gitu ya Bapak-Ibu, ini namanya dinding sel. Nah dinding selnya kalau jamur itu ada bagian-bagiannya ada kitin, ada ergosterol, ini juga bagian-bagian dari dinding sel. Namun yang ingin saya tekankan di sini, Bapak-Ibu membaca ada Sterol itu bagian dari dinding sel. Ini salah satu senyawa atau bah bagian yang akan menjadi target dari fungisida gitu. Jadi karena jamur memiliki ini sterol ini. Nah di dalamnya ini baru dindingnya baru kulitnya. Nanti di dalamnya juga ada organ-organ. Kalau kita punya jantung paru-paru untuk bernafas, jamur juga punya. Nah, bernafasnya itu respirasinya namanya ya, respirasinya itu di mitokondria. Di sini juga ada sintesis protein ya. Jadi protein itu sangat penting ya Bapak Ibu kalau kita apa namanya metabolisme protein kita tidak bagus, kita tidak bisa bergerak dengan baik, metabolisme tubuh kita bermasalah seperti itu. Nah, jamur juga melakukan sintesis protein di dalam jaringan ini. Ini di dalam organ ini namanya mitokondria. Ini saya kenalkan karena nanti ada hubungannya dengan cara kerja jamur. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak membingungkan. Saya hanya ingin mengenalkan ke Bapak Ibu. Jadi ini dunia ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, Bapak Ibu. Oleh karena itu kami juga bersyukur bisa berbagi dalam acara ini yang dihadiri sekian ratus orang untuk juga bersama-sama kita belajar bahwa tadi kalau saya menyebut, menyebutkan dunia perjamuran tadi ternyata kalau kita kenal ada fitopthora ya seperti tadi yang di eh, apa, penyakit pada daun kentang tadi hawar daun kentang kemudian ada kelompok peronosporospora nah ini dulunya itu masuk kelompok jamur Bapak itu nah ini kingdom itu kerajaan jadi jamur itu sebuah kerajaan nah itu punya wilayah macam-macam banyak sekali Nah, seperti Phytophthora, Peronospora, Pithium itu dulunya juga masuk ke kerajaan jamur, tetapi karena e, ternyata misalnya dinding selnya itu berbeda. Kalau jamur tadi punya kitin misalnya ya, kalau e, ini e, apa disebut sebagai jam mirip jamur. Jadi kerajaan mirip jamur atau kita mempelajarinya itu sebagai Oomycetes nah ini juga termasuk yang menjadi target untuk dikendalikan dengan fungisida bapak ibu karena memang sangat sangat mirip jadi beda kerajaan tetapi masih dekat gitu mungkin dulu moyang-moyangnya mungkin mungkin masih satu tapi uh, sangat jauh gitu ya jadi uh, fungisida itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan uh, kelompok kelompok yang mirip jamur seperti fitoktora berluspora biruium itu. Ini contoh-contohnya. Nanti, bapak ibu bisa baca di sini. Sudah ada contoh, bahkan jamurnya apa, fungisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan apa itu nanti bisa dibaca. Baik, sekarang kita masuk ke jenis fungisida berdasarkan cara masuk di dalam jaringan. Tadi ada yang sudah bertanya, ya. Nah, dan sudah bertanya, apa bedanya fungisida kontak dan sistemik? mungkin juga bapak ibu kalau ada yang tahu bisa menuliskan juga di chat ya nanti bisa dicocokkan jadi kita ajang ini adalah kita belajar bersama fungisida kontak ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Tarkus ada fungisida yang fungsinya dia sebagai protektor memproteksi jadi sebelum sporanya itu masuk itu fungisidanya bekerja di luar ini adalah fungisida fungisida yang tidak bisa masuk ke dalam jaringan bapak ibu jadi kalau kita mengenal ada kata kontak Sistemik itu maksudnya bagaimana fungisida itu masuk ke dalam jaringan tanaman, bukan terhadap jamurnya, tetapi terhadap jaringan tanaman yang mau kita kelola. Nah, kalau sistemik ini nanti eh, dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman, meskipun nanti dibagi lagi, ada yang masuknya itu hanya di eh, translaminar, itu di... Apa, tidak berpindah daun gitu Bapak Ibu ada yang naik ke atas lewat silum ya kemudian ada juga yang e, bisa naik turun gitu ke seluruh jaringan jadi kita nyemprotnya dimanapun dia akan terlindungi untuk semuanya tetapi e, ada juga yang hanya terbatas terbatas e, apa di jaringan daun Mengapa ada seperti itu yaitu sesuai dengan sifat dari bahan kimianya ya jadi kita akan belajar sedikit tentang kimia. Kemudian tadi kalau sistemik itu bisa masuk sehingga dia bisa berfungsi sebagai kuratif dan kuratif eradikan. Kuratif itu artinya itu menyembuhkan, eradikan itu menghilangkan. Jadi tadi sudah disebutkan kalau sudah ada eh, patogennya sudah masuk di sini, kalau kita memakai fungisida protektan itu juga tidak bisa mengendalikan karena fungisida protektan itu hanya di luar jaring. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, fungisida kontak adalah fungisida yang hanya mampu mengendalikan jamur patogen pada bagian yang terkena cairan semprot saja. Tidak dapat diserap oleh jaringan, tidak dapat menembus jaringan tanaman. Memang sifat bahan kimianya seperti itu, ya Bapak Ibu. Tidak dapat disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Nah, karena dia hanya di luar, kemungkinan akan tercuci oleh air hujan. Itu. Nah, beberapa strain jamur yang resisten dapat berkembang tadi Pak Prof Tarkus menyebutkan low low risk jadi resiko rendah. Namun demikian tidak berarti itu tidak berisiko menyebabkan resistensi ya Bapak Ibu kita tetap harus hati-hati. Salah satu mahasiswa saya kemarin melakukan penelitian menggunakan fungisida dengan bahan fungisida kontak, tetapi dosisnya itu tidak sesuai dengan dosis anjuran apa yang terjadi ternyata itu juga bisa memicu resistensi. Nah tadi ada yang contoh, bertanya, contohnya apa? Nah ini sesuai dengan bahan kimianya. Kalau fungisida kontak itu ada fungisida belerang, tembaga. Kalau bapak ibu familiar dengan bubur burdo, ada juga ini fungisida tembaga juga yang copper oxide. Kemudian ada fungisida dari golongan ditiokarbamat, nanti contohnya akan saya sebutkan, fungisida chlorothalonil, kaptan, dan sebagainya. Ini bahan aktif ya Bapak Ibu, bahan aktif. Jadi mari kita biasakan membaca bahan aktifnya. Ya, nah kemudian cara bekerjanya seperti apa? Nah tadi Prof Tarkus juga menyampaikan ada multi site action. Ini juga saya tidak menemukan bahasa Indonesia nya karena memang maksudnya dia bekerja untuk mentarget fungisida itu dari beberapa mekanisme ya. Misalnya manusia itu kan ada nafas bergerak, jadi Pergerakannya dibatasi, kemudian pernafasannya juga dibatasi, begitu. Enzim, nah enzim ini adalah protein khusus yang dibutuhkan dalam metabolisme jamur itu juga dibatasi, begitu. Kemudian menghambat sintesis asam nukleat, jadi dia bisa bergerak di beberapa uh, titik uh, apa? pengendalian begitu termasuk menghambat sintesis sterol tadi uh, bapak ibu masih ingat sterol itu adalah bagian dari uh, dinding sel fungisida nah ini contoh-contohnya yang golongan diokarbamat itu tadi yang prof dadang juga menyampaikan mancozeb itu kayaknya sudah ini ya fungisida sejuta sejuta fung nama begitu ya jadi isinya sama-sama mancozeb tapi mungkin nama uh, dagangnya ada sangat banyak sekali. Nah ini contoh-contohnya ada sinep, manosep, manep, sinep, tiram, ziram, verbam, Ini dinamai berdasarkan uh, struktur bahan kimianya. Itu, itu, itu yang kontak. Kemudian yang sistemik. Kalau sistemik tadi bedanya dengan kontak sistemik itu dia bisa bergerak masuk ke dalam jaringan tanaman. Ini ada yang masuk ke bagian daun saja, dia tidak dialirkan ke bagian yang lain. Ada yang masuk lewat silum, jadi misalnya pengisidanya jatuh di titik ini, kemudian dia bisa dibawa naik. Ada yang dia bisa naik turun, gitu ya, bisa lewat silum dan blowem. Gitu. Mungkin apa, Bapak Ibu ingat pelajaran waktu SMA di atau waktu sekolah dulu, tanaman itu ada jaringan silum, ada jaringan loem. Nah, karena dia bisa masuk, begitu bisa ditranslokasikan ke sebagian atau seluruh jaringan. Dia sifatnya tidak dapat tercuci oleh air hujan. Nah, di sini karena dia masuk ke dalam jaringan, maka untuk menemukan jamurnya, ya, Bapak Ibu, itu kan dia harus. Kalau punya tembakan, itu tembakannya harus tipis, apa ya, harus tepat begitu, sehingga dia cara kerjanya itu hanya tunggal atau single side action. Gitu, single side action. Nah, akibatnya karena cara kerjanya itu tunggal. Maka jamur itu, jamur itu makhluk hidup ya, Bapak Ibu. Jadi, makhluk hidup itu, apapun dalam kondisi kita terpapar dalam bahaya, itu kita, kita pasti berusaha untuk bisa survive. Nah, resisten itu sebenarnya adalah mekanisme dari jamur untuk beradaptasi, gitu ya, untuk bisa survive. Nah, kalau e, cara kerja dari fungisida itu hanya single site hanya satu titik cara kerja saja gitu yang dipengaruhi maka kemungkinan ada jamur-jamur yang dia bisa uh, mengenali akhirnya dia bisa mutasi bapak ibu ini sangat familiar dengan istilah mutasi ya karena kita itu sekarang sedang berhadapan dengan pandemi virusnya mengalami mutasi begitu sama bapak ibu dengan jamur. Nah ini contohnya ada kelompok dari ada ini juga kelompok besar itu ada propamoka, oksatia biprolin, triasol, atau ini kelompok strobilurin gitu. Nah nanti akan kita bahas. Oke itu yang berdasarkan masuknya ke dalam jaringan tanaman. Nah, sekarang berdasarkan cara kerja bahan aktifnya. Tadi Prof. Tarkus sudah menyebutkan tentang FRAC. Jadi ini memang komisi dari uh, Crop Life Association yang juga selalu mengevaluasi supaya resistensi ini tidak terjadi. Nah, tadi dijelaskan bagaimana menemukan sintesis bahan kimia. Nah, sekarang saat ini ada berapa sih grup MOE atau cara kerja berdasarkan cara uh, fungisida berdasarkan cara kerja bahan? Aktif. Ada ya, ada 50 grup Bapak Ibu itu masih ditambah grup-grup khusus yang jadi uh, jadi 50 itu nanti nomor jadi tadi seperti protarkus itu ada 7 gitu ya itu adalah uh, ada nomor-nomornya nanti akan saya tunjukkan tetapi juga ada uh, ini ya yang masih dengan kode huruf karena dia sifatnya untuk menginduksi ketahanan tanaman yang belum diketahui yang tidak spesifik Multi-site tadi banyak titik tadi dan biological uh, ini apa namanya biopesticide seperti itu. Namun nah, nanti kalau kita belajar langsung 50 nanti uh, apa ya Bapak Ibu uh, wah memahaminya kesulitan. Kita akan meringkas dulu menjadi biosintesis utama yang dihambat oleh uh, fungisida itu yang terutama yang banyak sekali. Uh, fungsi sudah bekerja itu di nomor satu di respirasi mitokondria, yang nomor dua itu di kerja enzim tadi untuk metabolisme, kemudian sintesis protein dan asam nukleat, kemudian sintesis sterol dari uh, bagian dinding sel jamur. Sintesis protein, asam nukleat ini dibutuhkan untuk jamurnya bisa membelah diri, Bapak -Ibu. bisa apa ya berkembang biak. Kalau asam nukleatnya dihambat, uh, nanti jamurnya tidak bisa berkembang begitu. Nah ini juga tadi uh, yang sudah dikenalkan oleh Prof. Dadang tentang uh, apa label begitu juga tadi ya uh, Prof. Prof. juga sudah menyebutkan ada angka. Nah ini ada kelompok besar dari biosintesis dari jamurnya yang dihambat, ada nomor dari mode of action-nya, itu spesifiknya dia menghambat apa, bahan aktifnya secara general disebut apa, itu bapak ibu kalau ingin mempelajari ini bisa membuka websitenya Frank ya di situ banyak sekali informasinya. Nah sekarang ingin saya berikan contohnya satu persatu yang menghambat respirasi. Jadi respirasi itu proses panjang pernapasan. Salah satunya itu ada namanya pembentukan kompleks sitokrom. Nah di sini strobilurin, fungisida sudah yang asok sistropin, itu dia bisa bekerja menghambat di titik ini, memblokeng kerja di sitokrom ini. Jadi sangat-sangat spesifik ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut tadi single sign action, itu cara kerjanya spesifik hanya menghambat di situ gitu ya. Strobilurin merupakan bagian kelompok fungisida QoI atau quinone outside inhibitor. Jadi ini bagaimana dia menghambatnya di mana dia bekerjanya. Gitu. Ini yang ingin saya tunjukkan. Kemudian kalau menghambat cara eh, menghambat kerja enzim, contohnya ada fungisida tebaga, ditiocarbamates, klorotalonil, itu contoh-contoh eh, fungisida yang menghambat eh, enzim secara non-spesifik. Dia eh, untuk fungisida ini masuk di kelompok multisite. Jadi eh, apa ya? enzimnya tidak spesifik enzim apa begitu, tetapi ada gugus enzim yang gugus uh, pada enzim itu yang di situ itu uh, dihambat. Gitu. Kemudian menghambat sintesis protein dan metabolisme asam nukleat sehingga jamurnya tidak bisa berkembang biak. Itu misalnya benzimidazol, benzimilamid, dikatoksimid, itu ini menghambat sintesis DNA dan RNA yang mempengaruhi pembelahan sel dan metabolisme sel. Jadi begitu ya Bapak Ibu, apa namanya memang e, menemukan bahan kimia untuk bisa efektif terhadap jamur itu sangat tidak mudah. Itu kemudian ini menghambat sintesis sterol. Tadi Prof. Tarkus juga menyebutkan ada fungisida kelompok DMI atau dimethylation inhibitor. Ini kelompok fungisida yang targetnya itu sterol. Gitu. Ini contohnya nanti akan saya tunjukkan yang labelnya lebih cepat. Contohnya ada imidazol, biridin, triazol. Itu Uh, nah, ini uh, karena kelompok fungisida ini menargetkan satu tempat metabolisme resiko resistensi tinggi jika, kecuali jika digunakan dengan fungisida lain yang memiliki cara kerja berbeda. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi ini pengelompokannya ya ada ahli yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok besar gitu. Tadi saya menjelaskan empat tapi sebenarnya multi site itu masuk di sini. Ya, ini sudah ada contoh-contohnya juga. Gitu. Nah, ini dari saya tadi menyampaikan tentang website frag jadi frag tadi komite untuk action uh, resistensi fungisida tadi Bapak Ibu uh, sudah membuat ini poster ini uh, apa ya pengelompokan pengelompokan fungisidanya berdasarkan cara kerjanya ada sebanyak ini nah angka-angka ini mungkin sampai tidak kelihatan ya, tapi sudah saya besarkan di sini jadi ini ada kode tadi MOA, ada kode nomor 4, 8, 32, 31. Ini saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah kelompok-kelompok fungisida yang berbeda. Itu Cara kerjanya itu spesifik sehingga digolongkan menjadi kelompok nomor ini meskipun biosintesisnya apa yang dihambat terhadap jamur itu satu kelompok besar ini misalnya dia menghambat metabolisme asam berkeliar. Ini... Ada eh, di sini ada mefenoxam, metalaksil, mungkin bapak ibu familiarnya dengan ini. Resisten. Nah ini diketahui resisten terhadap Oo tadi yang itu, itu. Kemudian, nah ini ada binomil, ada carbendazim, itu bapak ibu mungkin juga familiar. Nah ini di sini sudah ada catatannya berdasarkan hasil penelitian itu sudah ada catatannya bapak ibu. Jadi eh, apa ada laporan mutasi karena jamurnya itu bisa mengubah uh, ya, uh, jadi kalau sekarang bapak ibu familiar dengan mutasi virus ada D614G nah ini di sini jamur juga mengalami mutasi yang demikian ada mutasi yang namanya mutasi asam amino harusnya E dia sensitif tapi berubah menjadi A nah ini yang menyebabkan resisten jadi, ini adalah laporan-laporan resisten yang sudah dikumpulkan oleh frak tadi untuk kita pelajari. Intinya, apa kita memang harus tahu nomor-nomor ini dan mengenali bahan bahan aktifnya, supaya kita nanti bisa memilih gitu ya Pak. Ibu. Misalnya ini yang bagian respirasi banyak sekali jenisnya. Nah ini saya sampai dua, mungkin juga masih lebih. Tapi di sini mungkin Bapak Ibu uh, familiar ada as asoksistropin, piraklostropin, pamoksadon, fenamidon ini sama-sama menghambat respirasi. Dan di sini dijelaskan ada cross resisten di antara nomor 11 ini jadi kalau sekarang pakai asoksistrobin, besoknya pakai pamoxan kalau sudah resisten terhadap asoksistrobin, maka dia resisten juga terhadap pamoxan gitu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Ini uh, bakterisida tapi mungkin bakterisida di tempat kita juga kalau untuk pertanian tidak banyak ya, tapi yang banyak digunakan itu untuk mungkin untuk ternak gitu ya. Untuk uh, apa namanya di me, ini peternakan. Ada kasugamisin, streptomisin, acidetrasikin, ini diketahui resiko resistensi tinggi, dia ya, jenisnya bakteri sida gitu. Nah, kemudian ini juga contoh yang lain ada oksatiapiprolin, Ipro, iprodion. Jadi saya ambil saya contohkan yang umum banyak dikembangkan di Indonesia dan kebetulan saya juga uh, tertarik dengan ini ya, resistensi terhadap oksatiapiprolin. Kemarin kami di kelas di kelas S2 membahas tentang Bagaimana resisten oksatiapiprolin terhadap fitoftora, tapi fitoftoranya kapsiki, itu poin mutation-nya itu di mana itu dan ini belum belum ada yang laporan khusus terhadap Fitoftora investan ya, padahal Fitoftora investan itu kita tahu bahwa itu adalah patogen penting untuk tanaman kentang kita, gitu. Jadi salah satu ketertarikan saya juga untuk mempelajari di mana sebenarnya poin mutasi dari Fitoftora investan itu terhadap pengsatian prolin. Tuh. Kemudian ini sintesis sterol tadi ya kelompok triasol itu ada uh, banyak sekali ini ya bapak ibu uh, bisa dibaca sendiri nanti termasuk juga ini dasol ada prochloraz ada uh, apa ya bapak ibu yang uh, tebu itu ya banyak digunakan ini juga ada beberapa laporan resistensi di sini juga disebutkan uh, resisten recording in progress Medium. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada fungisida lain yang sifatnya itu menginduksi ketahanan. Namun mungkin di Indonesia karena juga perizinannya sama dengan fungisida yang apa langsung bergerak menekan jamurnya. Jadi dia ini sifatnya itu mengaktifkan ketahanan dari tanaman. Contoh misalnya robenasol, kemudian ini di di gitu. segitu, nah ini memang eh, apa ya? Kalau asik, bensular esmetil saya pernah melihat, tetapi memang eh, mungkin tidak terlalu banyak kita gunakan. Tapi juga eh, ini juga perlu kita ketahui. Nah, ini juga eh, kemarin saya juga eh, apa salah satu mahasiswa saya juga penelitian, jadi sebenarnya bahan kimia yang bisa digunakan untuk menginduksi tahanan itu. Ada nggak sih gitu kan? Dan kami menganalisis bahan-bahan kimia. sebenarnya bahan kimia, kimia, kimia yang bisa bahan -bahan itu bahan -bahan. kita coba ujikan terhadap ini terhadap jam penyakit bulai pada jamur. Nah ini adalah jenis-jenis bahan kimia yang tidak secara langsung dia mematikan jamurnya, tetapi mengaktifkan ketahanan dari Tanamannya. Jadi ternyata ada juga yang mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian ini multi uh, site activity tadi ya, yang di ada Manposema, neprobin, Neptiram. Nah, ini karena dia uh, menyerang jamurnya pada banyak titik sebenarnya, dia dikategorikan low, low resiko dan resistensi. Ini juga nanti bisa Bapak-Ibu baca, tadi kalau contoh-contohnya apa, kalau yang lokal, kemudian uh, yang kontak, itu yang lokal penetran ini yang translaminer, ya jadi dia sistemik tetapi hmm. hanya di, uh, di daun saja itu contohnya seperti apa seperti dimetomof ini yang kontak itu uh, apa sulfur tembaga mankosep kaptan, borotalonin itu yang uh, dia bergeraknya di silam itu bahan aktifnya yang merupakan dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, bagian terakhir adalah mengapa kita mempelajari MOA. Nah, tentu saja dengan mengetahui harapannya tadi ya Bapak Ibu dengan tahu oh ternyata fungisida itu bahan aktifnya beda, itu bisa satu kelompok, cara kerjanya sama. Gitu. Tetapi juga ada yang memang cara kerjanya berbeda-beda. Sehingga dalam pengelolaan penyakit tumbuhan itu juga yang harus mengenali ya kita yang pelaku di misalnya bapak ibu petani misalnya untuk tanaman ini kita membuat catatan tentang apa saja yang sudah kita gunakan dan apa fungisida fungisida yang mungkin kita gunakan karena kalau kita tidak hati-hati menggunakan fungisida dengan apa ya mengenali bahan aktifnya ya kemungkinannya tadi yang sudah disampaikan kita bisa menggunakan fungisida pada daga, nama dagangnya sama tapi bahan aktifnya oh kembali nama dagangnya berbeda tapi bahan aktifnya sama itu nah itu akan uh, memunculkan resistensi ya resistensi uh, jamur terhadap fungisida nah kalau kita mengendalikan tidak bisa ya kita tidak akan panen ah Kemudian kesehatan makhluk hidup nah. lingkungan ya tentu saja supaya kita juga tidak uh, tadi ya tidak, eh, menyia penggunaan fungisida. Nah sehingga ini yang menjadi uh, bahan perenungan kita setelah ini nah, tentu saja setelah pulang dari webinar ini apa saja yang perlu kita ketahui sebelum aplikasi fungisida. dan bagaimana aplikasi fungisida di lahan kita terutama supaya tidak menimbulkan masalah resistensi dan di uh, ya tentu saja nanti di sekitar kita di asosiasi petani dan seterusnya itu bagaimana kita harus lebih memperhatikan lagi. Nah ini saya ingin menutup uh, apa materi sharing saya ini, Bapak Ibu dengan uh, apa foto yang saya ambil dari ini sebuah uh, museum yang ada di Jepang, namanya museumnya Miraikan. ya, Karena tadi Mbak Silvi menyampaikan saya pokoknya Jepang-Jepang gitulah ya memang saya belajar S3 di sana gitu. Mirai itu artinya adalah masa depan. Museum ini mempelaj apa ya, mengenalkan terutama kepada anak-anak itu tentang masa depan. Gitu. Nah, di sana ada ada game. Ini game ya. Jadi kayak melempar bola gitu. goals ada di atas ini gitu. Ada pertanyaannya di sini. Pertanyaannya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, itu bumi seperti apa yang akan ditinggali anak cucu kita 50 tahun yang akan datang. Nah, itu challenge-nya di sini ada perubahan iklim, ada masalah lingkungan, ada kebakaran hutan, mungkin juga adalah masalah resistensi fungisida seperti itu. Nah, apa ya? Ini menarik buat saya pribadi ini menarik. Jadi, bagaimana dengan satu hal kita di satu bagian kita bisa mengeliminasi faktor-faktor resiko itu tadi, kita juga bisa berkontribusi terhadap kehidupan anak cucu kita pada masa yang akan datang. Begitu Bapak-Ibu, terima kasih. Kalau Bapak-Ibu ingin menghubungi saya, bisa di LinkedIn, Instagram, atau juga email di animidiestuti.ukm.cid. Demikian mudah-mudahan, mohon maaf kalau waktunya terlalu panjang, saya kembalikan kepada Mbak Baik, ya, luar biasa. Terima kasih, nih, Bu Ani. Sangat-sangat komprehensif dan sangat jelas sekali tadi ya untuk pemaparan materinya. Kalau mungkin tadi, Bapak Ibu, saya ingin sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan oleh uh, Ibu Ani. Tadi beliau uh, memaparkan terkait apa itu uh, fungisida. Kemudian sampai ke apa? strukturnya, struktur selnya sampai funginya itu sendiri gitu di disampaikan oleh beliau. Kemudian apa sih jenis-jenis fungisida tersebut? Kemudian yang sangat uh, menarik tadi uh, beliau menyampaikan bahwa menemukan fungisida yang tepat untuk mengendalikan salah satu patogen atau jamur itu ternyata tidak mudah ya. <laughs> Makanya mungkin kami juga selaku industri Memang betul, sangat memerlukan waktu, dan kemudian apa namanya uh, budget yang tidak sedi sedikit gitu untuk bisa menemukan satu bahan aktif yang uh, sesuai untuk mengendalikan uh, jenis uh, suatu uh, patogen atau jamur. Begitu, Bu, memang betul sekali, Bu. Dan kemudian tadi juga beliau sudah menyampaikan secara jelas sekali terkait dengan bagaimana penggolongan dari fungisida yang ada uh, di frak gitu ya e, aplikasi nanti mungkin saya juga akan mengulas kembali di belakang terkait bagaimana e, aplikasi dan apa mungkin yang ada di dalamnya aplikasi frak e, tersebut jadi nanti bapak ibu bisa dengan mudah membuka dan e, mengetahui jenis-jenis apakah bahan aktif a ini sama cara kerjanya dengan bahan aktif b karena betul tadi mungkin e, bahan aktifnya berbeda eh, berbeda nama bahan aktifnya berbeda tetapi dia memiliki uh, cara kerja yang sama gitu. Artinya uh, itulah yang harus diketahui nanti uh, oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ani atas pemaparannya. Kemudian uh, selanjutnya kita akan masih punya nih satu uh, pemateri atau narasumber yang akan menyampaikan uh, materi yang terakhir saya serahkan kepada Pak Chandra saja. Silakan, karena ini sangat familiar sekali dengan kita, ya, Bapak. Yang satu ini, silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih Ibu Silvi. Luar biasa, materi dari Ibu Ani sangat lengkap dan jelas, dan mudah-mudahan ilmu bagi kita semua. Ya, untuk pemateri selanjutnya, ini pamungkas, ya, jadi akan diisi oleh Bapak Erwin. Suksu Rahmat, mungkin saya akan bacakan uh, beberapa informasi terkait uh, CV-nya. Pak Erwin ini uh, memiliki pendidikan di untuk uh, sarjana dan master di uh, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Kemudian untuk riwayat pekerjaan sendiri uh, secara profesional sudah malang melintang di dunia industri pestisida semenjak uh, 2002 hingga sekarang dan untuk pengalaman beliau di uh, bidang resistensi ini juga sudah cukup uh, banyak antara lain ialah uh, merupakan anggota di uh, Working Group Dayamait di Indonesia kemudian juga ada Lepidopteran Working Group uh, Indonesia dan saat ini beliau menjabat sebagai uh, Country Resistance Action Committee uh, di Indonesia di bawah uh, CropLife Indonesia ya uh, mungkin untuk memper Efektifkan waktu. Dipersilakan Pak Erin waktunya. Nah, terima kasih Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon Selamat maaf. pagi Pak. Saya tidak bisa menghidupkan uh, kamera karena tadi saya coba hidupin kamera waktu uh, Pak Tarkus dan Bu Ani presentasi ternyata malah saya keluar berapa kali. Koneksi saya tidak tidak begitu mendukung hari ini. Um, di sini, saya, kalau dibilang, narasumber, sebenarnya rada rancu juga, ya, karena saya juga sebenarnya bagian dari crop life. Jadi, saya di sini akan eh, menyampaikan informasi atas nama crop life. Jadi, apa saja yang eh, kita kerjakan di bidang resistensi ini, eh, khususnya sekarang untuk bagian resistensi patogen terhadap eh, fungisida, ya. Ini uh, sebenarnya ada ada dua sisi nih kalau terakhir ini. Yang satu sisi peserta udah bosan gitu. Yang keduanya uh, bisa jadi ini yang paling ditunggu-tunggu gitu karena terakhir. Tapi memang tadi penjelasan dari Prof. Tarkus dan Dr. Ani sudah sangat luar biasa jelas. Jadi saya uh, mungkin hanya uh, sedikit aja akan menyampaikan beberapa ada yang uh, apa namanya ya uh, mungkin penekanan kembali ya. Dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, uh. oke, okay. sudah uh, terlihat ya di presentasi saya ya. Sudah Pak Erwin. Jadi ini pengelolaan yang akan saya sampaikan mengenai pengelolaan resistensi patogen ya tadi disampaikan oleh Prof. Tarkus dan Bu Ani bahwa resistensi patogen terhadap fungisida pada beberapa tanaman di Indonesia. Ini merupakan hasil kerja kita di CropLife Indonesia utamanya. Jadi di CropLife Indonesia kita ada namanya Country Resistance Action Committee. Jadi ada satu bagian di dalam CropLife itu yang membahas mengenai pengelolaan resistensi baik itu terhadap resistensi terhadap fungisida, herbisida maupun insektisida. Kali ini kita akan uh, khusus membahas mengenai kegiatan kita di uh, pengelolaan resistensi terhadap uh, fungisida di mana kita sebenarnya juga mengacu kepada uh, frak internasional yang kemudian uh, ada juga perwakilannya di Asia Pasifik dan kita uh, bekerja sama dengan uh, para ahli di frak tersebut. Nah, ini merupakan uh, pekerjaan yang saya bisa sampaikan ini merupakan pekerjaan yang baru dimulai ya karena uh, baru dari dari uh, kita yang bekerja. Kedepannya saya berharap uh, kita bisa banyak berdiskusi, utamanya dengan bapak ibu petani, uh, kios. Bapak Ibu peneliti, dosen dan juga semua produsen pestisida untuk terus menyempurnakan atau menyesuaikan rekomendasi pengelolaan resistensi atau gen terhadap fungisida ini khususnya di Indonesia atau dalam dalam skala umum itu ke semua ya, ke, tidak hanya di fungisida tapi juga herbisida dan juga insektisida. Karena uh, tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dadang bagaimana uh, resistensi terhadap pestisida itu merugikan semua pihak. Jadi, bukan hanya produsen, mungkin tadi ada yang menanyakan yang rugi produsen, dong, karena produknya nggak laku. Tapi, uh, petani juga menjadi uh, diberatkan dengan adanya resistensi ini karena kemudian yang tadinya uh, petani biasa menggunakan ini, kebiasaan petani yang saya tahu, ya menggunakan dengan dosis A, kemudian karena tidak tidak bisa lagi mengendalikan, dinaikkan, bahkan dicampur, kemudian ditambahi lagi, dan pada akhirnya malah gagal panen dan berhenti menanam kentang, tadi ada disampaikan oleh Profesor Tarkus. Jadi kerugiannya adalah untuk kita semua, maka dari itu kita bersama-sama di sini, kita mengundang Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa bekerja bersama-sama nantinya untuk menciptakan uh, satu bisnis yang berkesinambungan di pertanian ini karena kalau kita melihat uh, pertanian itu menjadi satu-satunya uh, bidang usaha yang anti krisis. Jadi kapanpun ada krisis justru pertanian yang uh, bertahan dan uh, bertambah sukses. Oleh karena itu uh, kita perlu bekerja sama untuk menciptakan uh, iklim yang uh, berkesinambungan untuk pertanian ini Nah kalau kita bicara mengenai apa sih yang dikerjakan oleh komite resistensi fungisida di croplife Indonesia itu kita uh, menganalisa uh, resiko resistensi uh, dengan mengkombinasikan beberapa faktor yang pertama adalah resiko resistensi dari bahan aktifnya sendiri Tadi disampaikan oleh e, Dr. Rani bahwa ada beberapa fungisida yang memang secara sifatnya bahan aktifnya itu sudah e, beresiko tinggi untuk terjadi e, resistensi. Artinya tar karena single site tadi ya, e, itu akan memudahkan atau meningkatkan resiko resistensi dari e, bahan aktif fungisida. Ini kalau kalau analogi saya ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan perbedaan single site, multi site itu kalau kita melihat uh, uh, mixed martial art itu habib Nurmagomedov, ya namanya susah namanya ya. nah kalau dia single side itu dia akan hanya akan punya satu pukulan misalnya pukulan ke kepala nah sehingga uh, itu akan kemudian lawannya akan mudah mengkonter sedangkan kalau multi side itu dia punya beberapa kombinasi pukulan bisa dari uh, kepala kemudian bisa tendangan bisa juga eh nah, itu akan membuat membuat lawannya itu sulit untuk kemudian menahan serangan dan kalah itu kira-kira gambarannya seperti itu nah, itu jadi resiko resistensi dari bahan aktifnya kita kenali kemudian juga dari sumber penyakit penyebab penyakit atau patogennya kita juga kenali di sini ada beberapa uh, patogen di sini yang sudah dikelompokkan oleh frak internasional mengenai resiko resistensinya dan yang terakhir adalah resiko resistensi dari praktek budidaya yang ada di uh, kita saat ini misalnya uh, untuk beberapa tanaman itu uh, sangat intensif dalam uh, melakukan penyemprotan atau pengendalian uh, penyakit jadi semakin banyak jumlah penyemprotan dalam satu musim tanam atau semakin sering kita menyemprot dalam satu musim tanam ke tanaman tersebut, misalnya pada kentang atau tomat, maka praktek budidaya tanaman tersebut kita kelompokkan ke dalam eh, praktek budidaya yang berisiko tinggi. Nah setelah itu kita mengenali nih eh, matriks di sini kombinasi antara pertimbangan eh, resiko resistensi dari bahan aktif Patogen dan juga praktek budidaya itu kita bisa dapatkan di sini yang kita tandai ada beberapa uh, patogen yang memang uh, patogen dan terhadap bahan aktifnya yang memang kemudian beresiko tinggi terjadi resisten. Nah uh, pertanyaannya adalah tadi ya, kenapa sih resistensi ini perlu kita kelola gitu? Atau uh, kalau disampaikan di awal tadi oleh Prof. Dadang, Prof. Tarkus adalah ditunda. Karena kalau untuk untuk menghentikan sama sekali itu tidak bisa. Ini memang salah satu bentuk uh, adaptasi. yang disampaikan juga oleh uh, dokter Ani. Jadi iya, saya yang saya sampaikan ini tinggal ngulang-ulang aja saya. Kalau di uh, teorinya stand up comedy itu repetisi ini. Oke, okay. kembali lagi ke bahan. Jadi uh, manfaat dari pengelolaan resistensi itu adalah yang pertama, adalah kita bisa menghemat uang, itu khususnya untuk para pelaku industri ini. Jadi, karena ketika kita melakukan pengelolaan resistensi, itu fungisida yang ada di pasaran akan tetap efektif dalam jangka waktu yang lama, itu menyebabkan kemudian petani tidak perlu mencari lagi itu. Produk baru untuk campuran tidak perlu meningkatkan dosis demikian juga untuk um, perusahaan pestisida tadi Prof. Tarku sampaikan berapa banyak uh, nolnya itu biaya yang diperlukan untuk uh, menemukan satu bahan aktif baru. Tapi karena kalau kondisinya fungisida yang ada di pasaran masih tetap efektif, masih tetap manjur maka dana tersebut uh, tidak perlu keluar sehingga ini bisa mendapatkan penghematan untuk kedua belah pihak. Yang kedua adalah hemat waktu, nah, utamanya ini untuk uh, petani karena uh, dengan uh, penyemprotan atau uh, pengendalian penyakit yang dilakukan sesuai dengan label itu sudah cukup efektif, maka tidak perlu lagi tuh aplikasi yang uh, banyak atau diulang seminggu dua kali atau uh, beberapa tempat itu ada istilahnya 01, artinya. Hari ini nyemprot besok, enggak besoknya lagi nyemprot lagi gitu, jadi diseling satu hari. Nah, itu kan akan memakan me waktu ya, karena harus bolak-balik ke lahan. Ketiganya adalah e meningkatkan kualitas hasil panen, Disinggung juga tadi oleh profesor. Kadang di depan ini mengenai e residu, kalau terlalu sering e disemprot tadi ya, karena fungisidanya sudah tidak efektif mengendalikan penyakit kemudian uh, aplikasinya atau penyemprotannya di persering dosisnya ditambahkan itu kemudian di uh, tanamannya yang kita panen itu akan banyak sisa-sisa uh, kandungan pestisida yang bisa jadi tidak aman untuk uh, kita konsumsi ini saya yakin saat ini uh, komisi Pestisida sedang bekerja untuk mengatur uh, uh, membuat aturan mengenai hal tersebut supaya kita bisa uh, hidup sehat dengan mengkonsumsi hasil pertanian dan terakhir adalah menjaga kesehatan kita dan lingkungan karena semakin sedikit frekuensi dan yang digunakan pestisida atau fungisida yang digunakan di semprotan di lahan itu juga mengurangi resiko kita terpapar terhadap fungisida yang sebenarnya adalah racun dokter ani ya sampaikannya racun ya bukan obat kalau obat nanti kita jadi lebih kuat tapi karena racun itu juga akan membuat kita menjadi bisa menjadi sakit. Nah, ini adalah alasan ya kenapa kita harus mengendalikan atau mengelola resistensi. Nah, kemudian bolak-balik lagi disampaikan kunci dari pengelolaan resistensi itu pertama adalah mengetahui karena pengelolaan resistensi itu eh, yang efektif adalah dengan merotasi atau menggilirkan penggunaan pestisida fungisida yang berbeda grup cara kerjanya. Nah cara kerja itu bisa diketahui dari poster frak frak ada sampaikan tadi dipaparkan secara eh, terinci oleh Dr Ani tapi saat ini juga bisa kita lihat di label. Ini sebagai contoh eh, mereknya saya tutup ya supaya tidak menimbulkan tendensi tertentu. Jadi eh ada sekarang di 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 Indonesia itu sudah wajib ya eh, mencantumkan nomor golongan cara kerja dari bahan aktif baik itu eh, insektisida, fungisida maupun herbisida. Jadi kalau di produk-produk baru saat ini itu sudah ada penggolongan grup ini nantinya yang eh, Bapak Ibu Petani yang menggunakan di lapangan itu tinggal melihat ini, kalau misalnya sekarang sudah 49 eh, ya nanti setelah beberapa waktu, eh, satu bulan atau empat kali nyemprot, ganti, jangan yang nomor 49 lagi, karena nomor 49 eh, sudah digunakan sehingga kita harus mengganti dengan golongan yang lain supaya kita bisa menunda terjadinya adalah golongan cara kerja fungisida tersebut bukan uh, mereknya bukan bahan aktifnya bisa uh, bukan nama bahan aktifnya karena bisa jadi itu masih dalam satu golongan uh, baik merek maupun nama bahan aktifnya tapi kalau kita perhatikan di nomor sudah ada nomor 49 oh berarti uh, nanti saya akan ganti nggak pakai lagi yang nomor 49 nah panduan tambahannya ini juga sudah di, disampaikan tadi adalah kita kombinasikan dengan uh, metode yang lain ya baik itu biologi kimia ataupun prinsip-prinsip uh, PHT yang uh, sudah disampaikan oleh teman-teman uh, dari uh, uh, pemerintah di wakil PPL di lapangan oke okay. dan juga jangan lupa uh, ikuti label jadi untuk bisa uh, mendapatkan rekomendasi di label itu juga sudah cukup Lama dilakukan penelitian terakhir juga oleh Komisi pestisida itu di uh, uji di, dan di review untuk bisa menyetujui uh, rekomendasi penggunaan yang ada di label, karena itu sudah yang paling uh, tepat ya untuk uh, bahan aktif dan target tertentu di tanaman tertentu. Jadi, dosisnya itu sudah cukup untuk mengendalikan penyakit, dan juga sudah cukup untuk... Menunda terjadinya resistensi, serta jangan lupa selalu periksa alat aplikasi karena ini sangat berpengaruh. Ya, alat aplikasi, kalau tidak kita periksa, biasanya dari nozzle atau spuyer itu keluar satu liter per menit, ini cuma keluar setengah liter per menit. Nah, itu akan mengurangi bahan aktif yang sampai ke tanaman, sehingga menyebabkan pengendalian menjadi tidak efektif atau kurang efektif lagi. Nah ini eh, pemerintah sudah berperan eh, serta juga dalam pengendalian pengelolaan resistensi terhadap pestisida umumnya itu mengenai permentan tahun 43 eh, nomor 43 di tahun 2019 bahwa di label pestisida itu harus mencantumkan golongan untuk eh, insektisida yang mengacu kepada irak, fungisida mengacu kepada efrak dan herbisida mengacu kepada harak. Jadi tadi saya eh, sudah eh, tampilkan ya sebelumnya mengenai contoh pencantuman golongan eh, bahan aktif, cara kerja bahan aktif atau pestisida itu di dalam eh, label. Jadi untuk saat ini kalau Bapak Ibu beli pestisida di kios itu harusnya di labelnya sudah ada tadi karena ini sudah menjadi peraturan Menteri Pertanian. Nah, kemudian ini yang yang hasil kita eh, tadi ya me melakukan eh, kombinasi eh, resiko resistensi. Kita lihat di tanaman kentang itu terutama untuk lodoh atau busuk daun di infestans Investan itu. Resiko resistensi dari patogennya sendiri dari frak digolongkan ke dalam sedang. Nah, tapi beberapa bahan aktif yang single site yang digunakan karena saat ini saya yang setahu saya memang bapak ibu petani banyak menggunakan yang multisite ya. Tapi ketika kondisi serangan penyakit tinggi maka akan menggunakan yang single site. Nah ini yang single site ini resikonya tinggi semuanya. Dan praktek budidayanya di kentang ini intensif penyemprotan bisa satu minggu dua kali serta untuk e, pitopthora ini terutama di musim hujan atau peralihan ke musim hujan itu e, bisa dilakukan penyemprotan dari awal sampai akhir musim karena kalau enggak e, tidak bisa panen bahkan bisa sampai 25 kali penyemprotan per musim makanya kita kategorikan e, patogen pitopthora investan di kentang untuk eh, ini mempunyai resiko resistensi tinggi terhadap beberapa bahan aktif yang terdaftar, ini di sini bisa kita lihat yang terdaftar ini dan eh, mempunyai resiko resistensi tinggi. Kecuali yang MM ini, M ini biasanya yang multisite tadi. Tapi yang ada angka-angkanya ini ini biasanya single site dan itu eh, mempunyai eh, patogen ini doktora investan di tanaman kentang dengan praktek budidaya seperti ini itu mempunyai resiko resistensi yang tinggi terhadap fungisida-fungisida dari golongan bahan aktif yang ada di sini. Nih. Nah, oleh karena itu, kita dari FRAG, jadi dari FRAG Internasional ke Asia dan ke kita di Indonesia sini, menganjurkan idealnya kita gunakan minimal tiga, bisa juga empat golongan bahan aktif yang berbeda dalam satu musim. Sehingga eh, resistensi patogen ini, pitoptora ini terhadap fungisida-fungisida eh, dengan golongan bahan aktif yang ada di sini ini bisa ditunda. Gitu. Nah kemudian ini untuk tomat, sama pitoptora investan, eh, resikonya tadi sama sedang, resiko bahan aktifnya tinggi dan eh, budidayanya pun intensif untuk kentang ini penyemprotan bisa 3 4 hari sekali sama dari awal sampai akhir musim. Oleh karena itu, juga anjurannya kita anjuran idealnya itu minimal gunakan tiga eh, bahan aktif yang single side secara bergiliran atau pencampuran nanti kita bisa lihat di label di anjurannya. Nah, yang penting dalam satu musim itu minimal ada 3 sampai 4 golongan cara kerja fungisida yang digunakan tadi supaya resistensi fitoptora terhadap uh, fungisida yang terdaftar di uh, tanaman tomat ini bisa kita tunda. Selanjutnya untuk tanaman timun, jadi kalau uh, kita mereview patogen embun tepung, pseudo Eronospora Ya, uh, ini resiko resistensi di penyakitnya sedang sedangkan resiko resistensi dari sisi bahan aktifnya karena single site kebanyakan itu tinggi Praktek budidaya intensif penyemprotan 5 sampai 7 hari sekali tapi ini umur tanamannya pendek jadi masih kita golongkan ke dalam intensif penyemprotannya bisa sampai 8 kali per musim sehingga anjuran idealnya minimal kita menggunakan 3 golongan bahan aktif tiga golongan cara kerja bahan aktif yang berbeda. Selanjutnya ini adalah uh, Phytophthora capsici. Busuk buah ya yang disebabkan oleh uh, Phytophthora uh, di cabe. Uh, resiko resistensi dari sisi patogennya itu sedang, resiko resistensi dari sisi uh, bahan aktifnya tinggi, praktek budayanya intensif karena dari sebelum pembuahan ya itu sudah eh, bisa dimulai sampai akhir musim sampai bisa 16 kali per musim nih. Karena untuk melindungi buah. Nah, kalau memang itu yang dilakukan saat ini, maka untuk pengendalian eh, teklik atau eh, Phytophthora kapsiki ini eh, idealnya 3 sampai 4 golongan eh, cara kerja bahan aktif digunakan. Selanjutnya di tanaman bawang, itu penyakit embun bulu, itu resiko penyakitnya juga sedang, resiko resistensi ban aktif tinggi, dan budidaya intensif. Ini apalagi bawangnya nyemprot seminggu bisa dua kali, tiga kali, umur tanamannya pun pendek, hanya 60-an hari ya, udah panen, dan itu total penyemprotan bisa 10 kali per musim. Nah ini kita anjurkan, maaf. <tuh> Kita anjurkan, minimal anjuran idealnya adalah tiga golongan cara kerja fungisida yang berbeda. Ini ada juga padi, kita rumuskan dari yang, yang sepengetahuan kita. Jadi, risiko resensi penyakit di sini, blast dan bercak daun itu, blast hawar dan hawar pelepah, dan bercak daun itu dari sedang sampai tinggi bahan aktif yang terdaftar itu juga antara sedang dan tinggi praktik budaya kita kategorikan medium karena penyemprotan di padi itu relatif eh, jaraknya agak lama ya 7 sampai 10 hari tapi ini bisa dimulai juga dari awal sampai akhir musim sehingga totalnya bisa sampai 8 kali nah kalau dalam kondisi seperti itu itu untuk padi kita anjurkan eh, anjuran gel minimalnya adalah 2 sampai 3 golongan cara kerja fungisida digunakan supaya jadi kita bisa menunda terjadinya resistensi penyakit terhadap fungisida sehingga kita bisa mendapatkan fungisida yang tetap efektif bisa membantu produktivitas Bapak Ibu petani di lapangan dan juga menyediakan pangan untuk kita semua. Begitu Uh, Bapak Ibu, penyampaian dari saya terima kasih. Sekali lagi yang yang uh, perlu uh, kami sampaikan, ini adalah rekomendasi awal kami. Kami sangat terbuka dengan uh, masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ini, saya berharap kita bisa bekerja bersama-sama lebih uh, banyak lagi. Uh, sekali lagi dengan uh, Bapak Ibu petani, kios, peneliti, dosen, dan semua produsen pestisida. Untuk kemudian, kita bisa merumuskan rekomendasi pengelolaan fungisida dalam penanganan resistensi ini kepada petani di Indonesia pada umumnya, sehingga kita bisa sustain atau berkesinambungan dalam bisnis pertanian ini. Demikian pemaparan dari saya, saya kembalikan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih, Pak Erwin pemaparan ya. ya, tadi uh, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang terkait juga ya, jadi uh, sambil dijawab oleh Pak Erwin juga terkait dengan uh, penggolongan bahan-bahan fungisida kemudian juga uh, bagaimana uh, membuat spray program dari beberapa tanaman seperti kentang dan bawang, kalau tadi saya catat ada beberapa juga yang menanyakan terkait tanaman bawang oke, uh, untuk sesi selanjutnya Bagaimana, Bu Silvi? Sepertinya ada yang seru-seru mau lewat nih ya. Oh, sepertinya bukan yang seru-seru lagi nih Pak. Kayak lihat pertanyaan banyak sekali, <laughs> luar biasa Betul. ini. Baik ditujukan kepada Prof. Tarkus, Dr. Ani, gitu semuanya banyak. Dan tadi juga ada yang ditujukan kepada asosiasi ya. Mungkin nanti bisa uh, juga dijawab ya. Dan mungkin Bapak Ibu, jika nanti waktunya terbatas, ada yang mungkin tidak terjawab kami akan usahakan jawab nanti mungkin melalui email uh, dari yang bapak ibu cantumkan di uh, apa namanya link pendaftaran kami kayaknya mendingan langsung aja kali ya kita coba beberapa pertanyaan ya untuk kita pilih untuk Betul. dijawab oleh ahlinya nih silakan deh Pak Chandra dulu deh milih yang mana nih Oke mungkin saya ya udah saya nggak <laughs> ngalah lah orangnya oh, Iyalah <laughs> silakan dari... Pak sesi dulu, mungkin Bu Sylvia. Jadi, boleh, uh, boleh. tadi saya juga bertugas mencatat beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Profesor uh, Tarkus. Mungkin saya share screen-nya biar bisa sambil disimak bersama-sama pertanyaannya. Uh, Oke, okay. pertama, uh, mungkin untuk Profesor Tarkus, ada mungkin sekitar sepuluhan pertanyaan yang dipilih. Nanti mungkin kalau... Tadi seperti itu sudah disampaikan oleh Bu Silvi kalau ada peserta yang pertanyaannya tidak disampaikan di sini nanti mungkin akan kami uh, sampaikan secara emailnya. Pertama uh, Prof. Tarkus terkait jenis fungisida yang tadi dijelaskan oleh Profesor Tarkus itu apakah hanya spesifik untuk fungisida sintetik ataukah juga termasuk dengan uh, fungisida alami terkait dengan uh, apa jenis-jenisnya, kemudian penggolongannya seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. E, tentunya ini lebih banyak ke fungisida sintetik ya. Hari ini kita bicarakan fungisida sintetik jadi bukan fungisida alam. Itu mungkin pendek saya jawabannya. Siap. Mm. Kita lanjut e, ke topik selanjutnya mengenai cara kerja. Tadi pertanyaan bagaimana cara ke, mengetahui cara kerja fungisida yang single site ataupun multi site? Mungkin ketika kita beli produk fungisida, kemudian bagaimana kita tahu produk ini single site atau multi site seperti itu mungkin Bro. Oke, ini pertanyaannya bukan buat saya aja, buat semua dan, dan ini sudah dijawab oleh <laughs> Pak yeah, Erwin so ya. Right. Sudah so dijawab right. oleh Pak Erwin. Jadi sebenarnya label ya, label intinya. Jadi okay. di, di label sudah ada, jadi mudah yeah. aja. Jadi yang, yang perlu ditegaskan oleh kita adalah sebenarnya biasakan sekarang membaca label itu. Ya. Baik. penekanannya memang untuk lebih teliti dalam membaca ya, label begitu, Prof ya. Betul. Baik. Ini kita mungkin bisa cepat saja kalau begitu. Kemudian selanjutnya mengenai cara aplikasi yang tepat. Jadi bagaimana cara fungisida yang uh, baik agar tidak terjadi resistensi. Dan ini juga terkait dengan frekuensi pemakaian dalam satu musim. Apakah ada panduan tertentu seperti itu? Wah Silahkan. ini uh, tadi sebenarnya juga Pak Erwin yang menjawab semua ini. Sebenarnya udah pertanyaan udah, udah terjawab ya. Jadi uh, tadi uh, kalau diulang lagi bagaimana mencegah resistensi, saya uh, saya jelaskan tadi di presentasi juga Pak Erwin barusan lebih menjelaskan lebih detail lagi untuk uh, uh, untuk jenis tanamannya berapa maksimumnya juga Pak Erwin nih yang bahas sudah. Jadi termasuk contohnya yeah. di bawang berapa di ini berapa jadi. Itu sudah dijawab sebenarnya ya. Eh, siap. Enak banget, Misalnya... terima kasih Pak Erwin <laughs> Misalnya saya tulis pas Pak Erwin lagi presentasi. <laughs> Oke. Okay. Kemudian terkait waktu aplikasi. Nah, oh ya ya ini ini dua ini uh, sulit banget ini karena panjang ya ini mata kuliah yeah. tersendiri ini model bagaimana merak membuat peramalan penyakit wah itu udah entah satu mata kuliah nih jadi tidak mungkin bisa disampaikan di sini jadi uh, itu dan juga. Untuk setiap penyakit juga beda-beda ya peramalannya dan ada rumus-rumusnya. Saya itu agak sulit untuk jawab. Jadi mohon maaf ya. Sampaikan tidak okay. secara kuratif, tidak aktif. Nah ini maksudnya di sini tadi juga disampaikan bahwa uh, ciri khas dari penyakit itu adalah bahwa um, dia lebih banyak kosmetik ya. Jadi untuk penyakit itu biasanya kosmetik. Jadi lebih lebih ini uh, uh, apa? Sering bahkan uh, kalau hama kan uh, artinya gimana? Kalau hama ada uh, apa? Uh, ada batas minimum ya, segala, minimum. kalau penyakit kadang-kadang justru harus harus mau tidak mau harus juga dari apa preventif gitu dari awal. Seperti pitoktora itu kalau sudah ada satu titik itu, waduh uh, cuaca mendukung itu besoknya habis itu tanamannya. Jadi uh, itu tergantung juga ini adalah uh, uh, tergantung dari jenis tanamannya. Tapi ada juga yang umpamanya, kan misalkan penyakitnya ya ada penyakit yang menyerang pada tanaman ketika mau berbuah ya. Ngapain disemprot dari awal gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi perlu juga penjelasan umpamanya penyakit yang menyerang buah ya. Buah itu menyerangnya kan sudah berbuah gitu. Tapi petani juga nyemprotnya dari awal gitu. Nah, itu yang maksudnya adalah eh, apa tidak perlu eh, ses tidak perlu di sisi kalender itu. Tergantung kebutuhan. Tapi untuk penyakit juga harus diingat bahwa sebenarnya Sekalinya penyakit masuk, itu begitu udah muncul gejala, biasanya itu su penyakitnya sudah, sudah bisa ditolong, gitu. Jadi artinya itu tanam, terutama uh, ke yang produk ya, itu biasanya sudah sudah ada di situ, gitu, sudah sul sulit dikendalikan. Jadi preventif juga dianjurkan kalau untuk penyakit. Oke, gitu. jadi memang sangat spesifik ya, penyakit dan tanaman gitu, mungkin. Ya prof. betul Tanamannya dan juga uh, produknya yang dicari. dan ya. juga pat uh, patogennya atau penyebabnya. Oke. Terima kasih Prof. Untuk uh, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini juga mungkin tadi beberapa sempat disinggung ya, tapi ya. mungkin bisa dikomentar secara singkat ya. oleh Prof. Kesatap. Ya, terus, pencampuran, -pencampuran pesisi, ya. ini juga dibahas oleh Pak Erwin lagi ya. Terus kemudian apakah bisa dicampur dengan PGPR itu, eh, nah itu eh, agak-agak perlu perlu hati hatian karena eh, apa perlakuan yang jarang bisa gabung itu adalah perlakuan tadi. Bu Ani menyampaikan ada ada ya. aplikasi yang bisa ini. Tapi fungisida itu harus hati-hatinya ketika diaplikasikan dengan regime biokontrol. Karena namanya juga sedo ya tadi Bu Ani mengatakan sedo ya membunuh kadang-kadang nah, bisa jadi harus diuji coba juga atau mungkin dalam perlakuannya tidak tidak bersamaan jadi bukan dicampur kalau dicampur jelas nggak bisa ya kalau menurut saya sih nah, fungisida dicampur dengan PGPR itu ada kemungkinan PGPR-nya jadi menurun itu walaupun hmm. E, mungkin bisa diaplikasikan bukan PGPR dulu gitu atau fungisida dulu berapa hari kemudian baru PGPR itu mungkin mungkin masih masih bisa gitu ya tapi itu perlu juga e, apa e, uji coba gitu tapi kalau dicampurkan rapatnya tidak tidak saya tidak menganjurkan karena fungisida e, dicampurkan fungisida ini <tuh> sangat tidak dianjurkan ya pertama Kan tidak selalu ya bahwa dalam satu tanaman itu ada hama, ada penyakit gitu. Terutama pada daun misalkan. Kalau sudah habis sama hama, penyakitnya nggak ada biasanya. Ngapain nah, penyakit pada daunnya? Daunnya juga nggak ada oleh hama gitu ya. Nah jadi, ngapain mesti dicampur gitu? Jadi eh, tidak selalu. Jadi eh, kalau digabung sekaligus itu tidak, tidak. Mungkin paling juga fungisida dulu, baru insektisida gitu. Jadi bukan berarti dicampurkan fungisida dan insektisida dicampurkan itu, apalagi dikomersialkan gitu, itu akan agak, agak sulit ya dari segi aplikasinya dan tujuannya dan juga mungkin bahkan kontradiksi mungkin dari itunya dari apa dari cara kerjanya gitu. Iya. Ya. Oke. Ya untuk pertanyaan ketiga juga mungkin karena terkait uh, peraturan ya, hmm. uh, saya rasa tidak mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Jadi untuk fungisida dan insektisida. Hmm hanya bisa didaftarkan salah satu saja seperti ya, itu. Iya betul betul. Iya maksudnya ini mungkin di lapangan nih di lapangan petani ingin ah capek capek udah aja campur gitu ya. Nah itu itu pemborosan pemborosan ya. menurut saya sih. Baik, yang belum tentu juga efektif gitu. Baik Bro. Kemudian selanjutnya sudah ini uh, untuk <laughs> tanaman bawang tadi Bawang sudah sama ya, Pak Erwin. Tadi juga, ya. <laughs> Pak Erwin sangat jelas. Baik baik. Okay. Kemudian selanjutnya ini mungkin yang uh, terkait label ini tadi kalau saya ada pertanyaan dari Pak Joko Oh, bukan ini oh, label ya so, mm. eh, jadi terkait dengan bahasa di label yang eh, cukup yeah. rumit yeah. seperti itu ya agak yeah. sulit dipahami oleh petani mm. mungkin ini saran ini agar saran. lebih di, di apa disederhanakan seperti itu mm. ya, mungkin untuk uh, Pak Erin juga bisa komentar di pertanyaan Ya, mungkin pictogram sebenarnya sudah sudah cukup membantu itu, tapi juga sama juga ya, orang ya. tidak tidak boleh parkir ternyata parkir di situ ya. <laughs> ya, ini juga mungkin untuk industri ya. juga jadi saran ya, yang, yang sangat yang betul, baik. Itu. Betul betul. Kemudian untuk uh, frak, uh, untuk aplikasi frak tadi yang disampaikan, apakah ini juga berlaku untuk fungisida yang beredar di Indonesia? Kalau ini logika saja ya, saya belum nyoba, tapi saya, saya udah, udah kebetulan uh, saya belum mengunduh ke, apa, ke, hap, ke HP saya. Tapi secara logika sebenarnya fungisida itu kan uh, di yang ada di Indonesia itu kan bukan buatan Indonesia, itu dari luar kan. Jadi ya. pasti sama hanya paling mungkin merek dagang yang beda gitu. Ya, misalkan ya. di kita namanya apa, di Singapura apa, di Amerika apa gitu. Tapi kalau berdasarkan bahan aktif saya pikir sama-sama aja. Tadi Prof Dadang malah mengatakan bahwa satu bahan aktif pem mereknya macam-macam gitu. Jadi jadi sebenarnya pasti apalagi frak ini kan juga berbahasa Indonesia ya aplikasinya. Jadi eh, jadi bisa diakses oleh eh, orang Indonesia artinya ya. juga itu berlaku untuk Indonesia. Betul, harusnya juga bisa untuk di Indonesia. Ya. Bro. Betul. Dan ya, kalau ya, belum mungkin. ya saya minta tolong ke frak untuk dibuat di, bahasa di Indonesia gitu. <laughs> <laughs> karena ya, perlu betul. untuk penyuluhan petani itu nanti juga mungkin ada sesi khusus ya Bu Silvi terkait dengan aplikasi frak ya harus di ya harus ya. kemudian ini ya tadi pertanyaan dari uh, uh, ya. ini terkait dengan ya. publikasi juga ya. uh, mm -hmm. untuk resistensi uh, penyakit uh, ya. atau fungisida itu nah. biasanya dari uh, terbitkan di mana seperti itu? Ya, oke. Okay. Ini uh, uh, mohon juga perhatiannya bahwa uh, beberapa saya jawab uh, uh, private ke pertanyaannya ya pakai yeah. Tapi ini Pak Joko terima, terima kasih betul ya Pak. Uh, jarang sekali, tapi jarangnya itu disebabkan oleh banyak hal gitu. Pertama, sekarang dari mana dananya sih untuk penelitian seperti ini? Karena mahasiswa saja sudah -tidak, tidak mau katanya, bahkan uji persisida aja sudah tidak boleh skripsi lebih sulit ya jadi, buat dosen itu juga sulit dari daripada dari dari kecuali mungkin e crop life yang nih, nih bantuan bersama dengan kita kita untuk penelitian tadi itu kan ngajak kerjasama ya Pak Erwin ya nah e kemudian juga hasil publikasinya eh hasil penelitiannya tidak jurnal tertar tolak untuk penelitian seperti ini karena dianggapnya tidak penting kurang gengsi katanya kurang bergengsi gitu padahal ini kan penting banget ya jadi e saya 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 melakukan penelitian seperti ini Ya, ini pakai duit sendiri lah, segala macam gitu. Kemudian, eh, saya juga bingung kemana harus diinformasikan gitu, karena ketika eh, paling juga kalau presentasi ilmiah di seminar itu baru diterima biasanya. Tapi kalau dipublikasikan, tidak ada jurnal yang mau menerbitkan gitu. Saya memonitor, misalkan, kultur trikum, eh, apa, eh, resistensi kultur trikum di Jawa Barat gitu. Misalkan itu nggak ada yang mau mempublikasikan, jadi eh, agak sulit memang ini yang mau tidak mau untuk. Dari dananya mungkin harus ada sponsornya karena kalau diajukan untuk misalkan ke universitas atau ke Dikti ya atau ke Brin gitu untuk riset seperti ini pasti ditolak nggak akan dibiayai jadi itu mungkin ya alasannya kenapa tidak banyak gitu padahal kalau di luar negeri American Pathological Society itu tiap bulan mem apa? menerbitkan hasil-hasil monitoring resistensi. Oke okay, bro. Mm -hmm. kasih. Mungkin untuk yang poin kedua terkait dengan pencabutan izin ini sepertinya lebih cocok untuk ya, Profesor Kadang betul -betul. ya sepertinya. Iya betul, -betul. <tuk> Silakan <tuk> Profesor Dadang. dari prof, prof. <tuk tuk> ya. untuk mengomentari pertanyaan berikut, kalau di insektisida itu bisa dicabut izinnya karena ada kejadian resurgensi misalkan. Nah untuk fungisida apakah ada kriteria serupa? Silakan Profesor Kadang. apa masih ada? Masih ada enggak ya Prof Dadang? Sebenarnya masih. Sebenarnya mungkin sih kalau kalau menurut saya mungkin dilakukan. Masih, Pak. Nah, sorry. Nah. Tadi di mute, Pak. Oke. Okay. Di Jadi begini, di permentan kita masih ada ketika suatu produk itu menimbulkan dampak samping yang bisa eh, apa kita nilai bahwa itu mengganggu lingkungan atau mungkin terjadi. Memang kalau di Serangga kalau di Serangga itu ada 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 resurgensi segala macam gitu ya. Tapi kita bisa menilai kalau memang itu ternyata malah menimbulkan masalah, kita bisa mencabut gitu. Nah, di sinilah pentingnya para lembaga uji untuk me memberikan satu hasil pengujian yang sebenarnya begitu. Kalau kami kan percaya di lembaga uji melakukan kegiatan dengan baik sehingga kita terima. Nah, begitu di lapangan terjadi hal, kita pakai pasal situ, pasal yang Menyatakan bahwa kalau ada terjadi apa-apa, di, setelah didaftarkan kita bisa mencabut. Saya kira itu yang mungkin jadi patokan kita, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Radang Untuk jawaban jadi sebenarnya bisa dicabut ya, Pak, kalau memang ada dampak negatif. Bisa, atau bisa, yang lain seperti itu. Baik, mungkin eh, dari sesi pertama, demikian pertanyaan Bu Silvi bisa dilanjut untuk sesi yang selanjutnya. Siap. Iya, perempuan dengan perempuan lagi gitu ya pak. <laughs> Begitu seperti bu. <laughs> untung uh, saya juga mikir loh mbak Silvi, untung ada mbak Silvi, gitu, karena Apa di posternya aduh. itu, iya kan, di posternya saya perempuan sendiri tuh di situ. Iya, aduh luar biasa. Baik, saya akan coba bu, saya juga tadi dibantu oleh uh, Pak Iwan, mungkin sudah sedikit me meng compile beberapa pertanyaan. Apakah sudah oh. terlihat screen Sudah terlihat, tapi sudah. saya sulit membaca. Betul, belum di-share. <laughs> Sebentar, belum di slide show. Wah, ternyata ujiannya banyak ya. <laughs> sudah Jadi, terlihat ya, Ibu? Ada yang multiple choice nggak? <laughs> Sayangnya tidak ada. Sudah, Bu. sudah, <laughs> sudah. Tentunya eh, ada Pak, eh. Tentu ada Pak Erwin sih. Iya, betul-betul. <laughs> kalau tadi Pak Erwin sudah menjelaskan teknis-teknisnya ya, jadi nanti bisa lewat-lewat gitu ya. Maksud iya, saya betul. jelek, ini kayaknya mau putus kayaknya. Is <laughs> <laughs> <It's> Pak Erwin. <laughs> Oke. Okay. Baik Ibu, mungkin tadi juga saya sudah melihat, Ibu sudah uh, langsung menjawab beberapa yeah, yeah. pertanyaan, dan secara langsung Berapa, di kolom ya? chat uh, tadi betul. Kemudian mungkin ini ada beberapa yang saya sudah ambil juga bersama dengan Pak Iwan. Hmm. Yang pertama bagaimana sih cara aplikasi fungisida supaya tidak menimbulkan resistensi serta dapat mengendalikan jamur. Ini dari Bapak Pius Dusin. Oh ya, yeah. terima kasih Pak Pius. Jadi <laughs> tadi uh, juga ini kalau untuk supaya tidak resistensi secara teknis tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Erwin ya. Terima hmm. kasih hmm. sekali lagi kepada Pak Erwin. Jadi ini juga memang tergantung pada Penyakit pada tanamannya tergantung pada jamurnya begitu. Jadi memang kita harus punya catatan ya. Apa kadang-kadang kalau misalnya saya ke lapang ketemu petani begitu kemarin di ini eh, dikendalikan dengan apa saja Pak? Yaitu apa ya? Kadang-kadang juga sulit me menyampaikan apa yang sudah digunakan. Nah mungkin ini yang menjadi masukan untuk teman-teman petani juga PUPT yang ada di sini untuk membiasakan para petani juga mencatat itu juga salah satu cara untuk kita men-track kembali untuk melihat uh, apa fung untuk fungisida ini gitu fungisida A ini sudah resisten atau belum gitu tapi teknisnya sepertinya tadi uh, juga sudah dijelaskan di materinya Pak Erwin. itu ya itu yang nomor satu. Kemudian Betul. nomor dua ini ini terkait penulisan formula ah, sepertinya artinya formulasi, apa sih bu? Iya, iya, WP itu seperti apa? Kemudian ada juga pertanyaan keduanya tips dan trik dari kode tersebut mana aja yang boleh dicampur dan tidak? gitu ah. Nah, ini tadi saya mungkin nanti bisa sekaligus menjawab ya karena banyak pertanyaan tentang mencampur fungisida. Begitu. Jadi Bapak Ibu uh, yang ada di sini uh, baik itu PUPT atau para petani yang sedang menyimak ini, maksud kami meng apa tadi ya, ada uh, gabungan bahan aktif itu bukan berarti kita melakukan pencampuran fungisida ya Bapak Ibu, apalagi tadi fungisida dan insektisida begitu jelas-jelas cara kerjanya berbeda. Nah, Pencampuran ini itu sifatnya itu tidak seperti kita menambahkan matematika satu tambah satu sama dengan dua begitu ya, tapi ini bahan kimia gitu, bahan kimia yang kita tadi dijelaskan menemukannya saja sudah panjang panjang dan lama gitu, Jadi tergantung juga sifatnya. Jadi ya. tidak Bapak Ibu tidak perlu mencampur sendiri, jangan melakukan pencampuran sendiri, tapi gunakan pengisi pengisida yang memang sudah fungisida campuran. Tahunya seperti apa? Itu biasanya ada dua bahan aktif. Ya misalnya simoksanil dengan Uh, apa misalnya ini saya mencontohkan saja ya dengan mankosep, begitu kemudian uh, binomial dengan mankosep. nah kadang-kadang dicampur uh, fungisida yang kontak dan sistemik supaya ada efek-efek uh, apa dua mekanisme uh, mode of action atau acara kerja ini memang masing-masing uh, bisa dikerja namun demikian formulator, jadi perusahaan formulator pestisida melakukan combine atau menggabung ini tentu sudah melakukan penelitian yang panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan mencampur sendiri. Kita tidak tahu bagaimana efek antara bahan aktif A dan bahan aktif B. Jangan-jangan malah itu malah menetralkan. Jadi malah nggak ada efeknya sama sekali. Itu bisa terjadi. Jadi lebih baik gunakan bahan aktif yang memang ada dua bahan aktif itu tinggal nanti dicek di frak itu yang satu misalnya cara kerjanya kelompok apa kelompok apa nanti tinggal rotasinya tinggal apa menyesuaikan seperti saran Pak Pak Nah sekarang yang 80 WP dan 40 EC itu namanya formulasi ya Bapak Ibu formulasi itu BP itu Wettable powder gitu kalau EC itu emulsifiable concentrate jadi kalau WP itu ya memang tadi bagus juga ya ada saran bahwa label ini mudah dipahami oleh para petani tapi sebenarnya kalau kita melihat itu kan apa ya formulasi dari bahan aktif jadi 80 itu biasanya 80% dari bahan aktif bahan aktif itu bahan yang meracun ya Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin sebuah pestisida itu 100% itu meracun semua. Itu sangat-sangat meracun. Itu berbahaya bagi lingkungan berbahagia bagi kita manusia juga. Jadi pasti bahan aktif itu sudah dikonsentrasikan menjadi berapa persen, misalnya itu 80 persen, EC yang di sini 40 persen, itu contohnya adalah persen bahan aktif. Lainnya apa? Ada bahan tambahan, itu di peraturan yang permentan tadi, nah itu bahasa Indonesia bisa dipelajari. Jadi memang kita di sini untuk belajar bersama. ya. Nah, wetable powder. Powder itu artinya adalah tepung, jadi nanti dicampurkan Nah, kalau bapak ibu mengamati di situ, dosisnya berapa yang perlu digunakan? Volume semprotnya itu sebenarnya sudah dituliskan oleh formulator. Karena itu, kewajiban juga dituliskan supaya digunakannya itu seperti apa. Kita tinggal ngikuti bapak ibu gitu ya. Jadi, itu apa untuk perizinan? Memang, kita perusahaan formulator harus mencantumkan ke bahan aktifnya berapa persen, kemudian formulasinya bentuk apa. Tapi silakan ikuti saja dosis anjuran dan di situ ada volume semprot dosis anjuran, ikuti itu saja gitu. Betul, betul. Makanya ya. penting ya, Bu, untuk membaca label ya, Bu, ya. ya karena betul. informasi ada di situ. Ya. Dan juga yang penting juga kalau mau menyemprot itu harus tepat dulu sasarannya, apa jadi jangan asal campur. Nah, <laughs> betul, 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 betul. Oke, ya. terima kasih untuk ya. pertanyaan yang ketiga. Itu untuk antisipasi tanaman dari serangan jamur. Apakah lebih efektif fungisida kontak atau sistemik? silakan. Okay. Ya, tadi juga kita juga perlu hati-hati ya. Antisipasi itu artinya memang misalnya jamur itu selalu ada di pertanaman kita begitu. Misalnya tadi hawar daun kentang. Itu kalau kita tanamnya memang ya di daerah yang dingin itu memang habitatnya jamur itu. Uh -huh. Nah, itu memang bisa diantisipasi apa perlu diantisipasi. Tetapi kalau apa penyakit itu tidak punya sejarah dia apa datang di pertanaman itu itu juga kita harus monitoring di situ yang penting di situ nah kalau antisipasi antisipasi itu juga protektan apa namanya yang pertama itu kita memang menggunakan protektan tetapi protektan ini kan sifatnya juga eh, apa ya jadi misalnya tadi hawar daun ketang itu kita pas baru tanam tanamannya masih muda nah itu bisa kita gunakan supaya sporanya tidak berkecambah nah seperti itu jadi kalau kalau maksudnya antisipasi adalah untuk penyakit penyakit yang memang selalu ada di situ begitu nah itu memang kita harus eh, apa ya membuat catatan dan untuk antisipasinya ya eh, berarti memproteksi dulu itu maksudnya ya protektan dulu nah protektan itu berarti penyirid kontak hanya yang tadi saya jelaskan penyirid kontak sistemik itu eh, apa mekanismenya seperti apa nah itu nanti Terus dimonitor begitu. Oke, baik, terima kasih. Yang kemudian iya. yang keempat, berapa ini lama ini. fungisida sistemik terserap oleh tanaman? ini dari Bu Nining ya, terima Ibu kasih. Bu Nining. Ibu Nining. Ya, jadi fungisida sistemik terserap di tanaman itu kembali tergantung pada bahan kimianya ya, Ibu Tetapi secara umum itu memang ada yang kalau digeneralkan itu beberapa jam. Jadi tentu saja kan itu di permukaan daun kita semprot kemudian dia kan e, daun itu kan pasti ada pori-pori ada e, apa namanya stomata gitu ya terserap masuk gitu nah itu memang dari e, beberapa jam sampai 24 jam jadi in general itu seperti itu gitu. tidak terus masuk langsung saat itu juga tetapi ada ada proses gitu betul. nah itu tergantung nanti tergantung bahan betul kemudian yang kelima Perbedaan man konsep biru dan man konsep kuning untuk diaplikasikan pada tanaman bagus yang mana mungkin ibu pula pernah punya pengalaman. Nah ini ini mohon maaf ya saya belum mengecek yang maksudnya yang man konsep kuning dan man konsep biru karena tadi seperti disampaikan man konsep itu banyak sekali gitu. Nah, nanti mungkin bisa dicek kalau apa itu hanya warna labelnya saja bahan yeah. aktifnya sama ya berarti sama begitu okay. tapi mungkin ada yang dicampur sehingga ada bahan aktifnya ya jadi kembali ke membaca bahan aktif di label hmm. gitu. mungkin uh, ada pengalaman dari Pak Dadang mungkin Pak atau Prof Pak nggih yeah, yeah, yeah. okay. Prof Tarkus <laughs> atau Prof Dadang terkait pertanyaan ini <laughs> atau um, mungkin Pak Erwin <laughs> saya <laughs> monggo saya... Kalau saya kan hanya mengevaluasi registrasi, bu ya. ya. Jadi bagi kami, uh, saya tidak pernah melihat produk. Terus terang ya. kami kan nggak melihat produk, hanya 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 dokumen yang kita lihat kan gitu kan. Uh -huh, uh -huh. Nah, tapi nah, tapi kalau kalian tertarik kan, baik yang biru maupun yang kuning kan sudah diuji tuh, Betul. ya sudah diuji artinya ya kalau sudah lolos dari uh, sudah keluar izin edar berarti efektif kan. Nah, uh -huh. kedua kedua ya tinggal tinggal lihat saja kandungannya sama atau tidak. Misalkan yang satu formulasinya 70%, yang satu 50. Kok yang yang biru katakanlah cuma 2 2 gram tapi yang kuning mungkin satu gram. Oh, berarti yang kuning memang memang lebih 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 toksik misalnya begitu ya. Nah, terus terang itu bisa kita lihat saja dari ini dari dari kemasan dari itu gitu. Yeah. Tapi kalau kami kan dokumen begitu masuk berapa konsentrasi dan begitu efekasi bagus ya sudah selesai gitu. Jadi terus terang saya tidak pernah melihat warnanya gitu ya uh, warna bisa jadi mungkin biru bisa jadi itu hanya tambahan jat warna kan? Iya. Yep, itu yep. Uh, saya kira itu barangkali ya tidak terlalu ini ya uh -huh, apa namanya. Uh -huh. Tapi saya nggak tahu mungkin ada produsen barangkali yang yang apa ya yang membuat itu barangkali kalau saya lihat dari proses produksinya hampir sama mangkot jadi itu gitu kok bisa berubah warna itu ya nggak tahu apakah itu tadi apakah warna saja ah, atau betul -betul. Uh -huh. saya kira demikian baik terima kasih terima pak dadang, kasih, Prof. dadang <laughs> sudah menambahkan mungkin dilanjut ya bu ini terkait ya. dengan mekanisme mutasi katanya bagaimana bu mekanisme uh, mutasi ini mbak cah ya uh -uh. ini kalau tertarik nanti Silakan Mbak masuk ke S2. Ini saya ah, boleh promosi saya sekali tertarik ya Mbak. Malahan. <laughs> saya yang tertarik malahan. Nanti kita sama-sama belajar Udah ya lagi nanti. Jadi, uh, ya, tapi prinsipnya mutasi itu ada perubahan uh, makhluk hidup itu kan punya sequence DNA ya dan itu kalau kita terpapar sesuatu sebagai salah satu mekanisme untuk beradaptasi, itu sequence DNA itu bisa berubah. Nah, kalau DNA itu ini mohon maaf ya ngomongnya masuk ke bioteknologi sedikit. Uh, apa namanya kalau DNA itu adalah penyandi gen-gen fungsional yang dia bisa mengubah protein dari jamur itu gitu jadi protein-protein uh, dari jamur yang menjadi target itu bisa berubah maka mutasi itu dikatakan apa ya mutasi yang fungsional gitu kalau mutasinya itu tidak menyandi protein yang yang nanti fungsional terhadap resistensi uh, patogen atau jamur terhadap fungisida ya sebenarnya tidak masalah nah hmm. itu jadi kalau tertarik nanti kita belajar lebih dalam lagi kebetulan ini saya juga hmm. apa sedang diamanai menjadi ketua prodi magister fitopatologi di hmm. sana juga ada toksikologi fungisida nanti kita bisa belajar bersama atau penelitian bersama menarik ya bu gitu, <laughs> ya. bisa satu ini berarti satu empat SKS atau berapa SKS ya iya <laughs> <laughs> dan ya harus memang kita harus belajar dari Betul. secara lengkap dari penelitian Betul. Baik dilanjut mungkin Ibu uh, untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada potensi ya. resistensi jamur terhadap ya. fungisida yang menghasilkan mutasi secara genetik si. pada jamur-jamur tertentu ya terima kasih Mas Pahtiar uh, pertanyaannya ya betul jadi ini tadi uh, apa sesuai dengan jawaban saya yang nomor 6 ya jadi tergantung apakah jamur itu memiliki uh, apa namanya gen penyandi fungsional yang nanti akan menyandikan fung fungsi dari protein yang berbeda begitu. Jadi kemungkinan gen itu karena jamur itu kan satu kingdom yang sangat luas ya. Kemungkinan ada gen-gen yang sequence itu memang ada sebagian yang sama. Kalau kita belajar dari apa blasting jadi menyejajarkan sequence dari DNA itu kan pasti ada berapa persen Sequens DNA yang sama. Nah di situ kalau memang uh, sequens DNA penyandigennya ini sama, kemungkinan mereka akan berbagi apa ya ilmu untuk menjadi resisten itu tadi. Jadi kemungkinan itu ada, gitu. Baik. Uh, selanjutnya di lapangan para petani mengetahui gejala penyakit tanaman, tapi hanya tahu uh, terhadap... Hanya tahu atau kenal terhadap nama penyakitnya, ya, ya. tidak tahu jenis jamur patogennya apa, gitu Bu, ya. untuk menghindari resistensi terhadap fungisida. Apa yang harus dilakukan oleh petani tersebut untuk mengendalikan serangan penyakit yang dihadapi? Iya, terima kasih, Mas Maman. Jadi, kita kan sekarang ada di dunia teknologi, ya, ada di dunia teknologi. Jadi, apa kita bisa memanfaatkan banyak sekali aplikasi? Ini ya apps-apps yang mungkin sekarang sudah banyak dikembangkan baik itu oleh teman-teman di perusahaan Uh, apa benih atau di formulator begitu untuk mempelajari tentang penyakit penyakit tanaman begitu jadi ya memang kita harus belajar gitu jadi hmm. sebenarnya um, kan kita tidak membudidayakan semua tanaman kan ya kita perlu mempelajari penyakit tanaman dari tanaman yang kita budidayakan ya memang itu harus kita pelajari ya gitu hmm. dan jangan khawatir mempelajari penyakit tanaman itu menarik iya saya betah menyenangkan bu iya menyenangkan nggak bisa dulu soalnya. kan betul dulu kan pas zaman kuliah juga ada yang condong ke insek ada yang condong ke fungi gitu ya ternyata iya, menarik betul. juga ya. Gak Gak habis baik habis. iya selanjutnya dari uh, nah. pak Diki yang terkait dengan aplikasi fungisida sintetik yeah. dengan agen biokontrol secara bersamaan atau berbeda nih baiknya yeah. ya. jika nah, eh. berbeda bagaimana oke oke okay. eh makasih mbak Silvi ini tadi sudah saya jawab di chat, jadi ini juga selaras dengan tadi Pak Prof Tarkus juga menyampaikan. Jadi memang ketika kita mengaplikasikan fungisida itu bisa fungisidanya kalau kontak dia mempengaruhi jamur secara langsung. Kalau sistemik itu juga pasti ada proses di situ untuk dia bisa menyerap. Dan ketika menyerap itu kan tanaman kan juga eh, apa ya menyerap sesuatu yang akan masuk ke metabolismenya itu kan pasti ada perubahannya. Jadi memang sebaiknya diberi jeda. Gitu. bahkan ada uh, saya pernah menemukan websitenya dari Copper gitu untuk uh, karena dia mengembangkan agensi control gitu sudah saya jawab di sudah saya tulis di uh, chat itu linknya itu bisa dicek untuk agensi control yang banyak digunakan misalnya Trichoderma bacillus itu beberapa uh, fungisida itu sudah ada penelitiannya di situ sudah ada misalnya pemberian perlu diberi jarak atau tidak itu bisa dicek di sana Jadi sudah mm -hmm. saya tulis terima kasih ya yeah. yeah. Baik, Tanyaannya yang terakhir keren, nih, Bu. Keren. Iya, keren-keren <laughs> Ini pun tidak tiga semua, Bu. Kalau semua mungkin ya waktunya tidak cukup sehari. Okay. Dan yang terakhir mungkin pertanyaannya apakah dengan mencampur oh. beberapa fungisida single site akan menjadi iya, iya. multi site? Ah, ini menarik ya. <laughs> Terus semuanya ah, langsung iya terus jamurnya hilang semua begitu ya. Iya, <laughs> terima kasih Pak Wasto pertanyaannya. Ya, memang pertanyaan ini menarik. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa fungisida itu bukan sesuatu yang matematis hitungannya satu tambah hmm. satu sama dengan dua dia adalah bahan kimia jadi misalnya kita mau oh fungisida kelompok nomor 11 tambah enam tambah tujuh maka menjadi berapa di jam apa, di jumlah semua tidak seperti itu ya tidak langsung menjadi multisite. Tetapi kalau kita menggunakan fungisida yang sudah campuran ya biasanya dua bahan aktif sih yang dicampur gitu karena ini memang butuh penelitian. Itu maka dia akan bergerak di eh, setidaknya dua site yang berbeda. Kalau itu sama-sama eh, single site dan single site. Tapi kalau multi -site dan single site itu yang satu supaya dia bisa masuk ke dalam jaringan yang uh, apa multi -site itu tadi yang menjaga yang memproteksi uh, jamur di, uh, di permukaan jadi tidak langsung single ditambah single menjadi double gitu ya bapak ibu ini memang uh, harus kita perhatikan dan sekali lagi saran kami gitu saran saya itu menggunakan fungisida yang memang bahan aktifnya sudah dicampur oleh formulator bukan kita mencampur sendiri itu baik Wah, luar biasa. Terima kasih nih antusiasmenya dari para penanya juga. Terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga Bu Dr. Ani sudah menjawab beberapa pertanyaan sudah terpilih. Baik, Pak Chandra sepertinya kita juga ada pertanyaan beberapa sih yang apa namanya? terkait dengan kenapa tidak mau bergerak ya layar saya. Saya mungkin akan exit dulu ya. Bagaimana ini? Tidak bisa. Pak Chandra boleh di ini mungkin untuk pertanyaan yang terkait kepada Pak Erwin karena ya. sepertinya punya saya agak ngeheng ini tidak bisa ya, bisa stop sharing dulu bu nah sudah nah. sudah sudah Allahu Akbar <laughs> oke ini kayaknya udah jam siang juga salah capek laptopnya Oke, untuk yang sesi Pak Erwin tadi ada beberapa pertanyaan Uh, pertama mungkin uh, yang uh, langsung ke nomor dua, mungkin tadi kan yang nomor pertama sudah sempat di sini. Uh -huh. uh, apakah ada cara yang tepat untuk mengetahui fungsi dablaskan golongan? Apakah ada buku panduannya? Silakan Pak Erwin. Ya, uh, untuk golongan ya, untuk saat ini kalau mau mengetahui uh, Bahan aktif tertentu masuk ke golongan cara kerja yang mana paling mudah ada di aplikasi FRAG nanti akan disampaikan oleh teman-teman nah, karena saya yakin eh, bapak ibu sekarang sudah pakai eh, smartphone semua ya eh, Android ataupun iOS pasti sudah menggunakan dan ya, itu bisa di download di situ kemudian diketikkan nama bahan aktifnya dan akan muncul nomor golongan bahan aktifnya ya, berdasarkan cara kerja nah, kemudian kalau untuk produk yang berada di pasaran itu bisa dilihat dari label. Tadi eh, saya sampaikan di labelnya itu Permentan eh, eh, terbaru tahun 2019 itu eh, sudah mewajibkan untuk mencantumkan nomor golongan bahan aktif eh, yang ada di eh, label. Kalau mau eh, punya eh, eh, apa namanya panduan itu di websitenya Frak ada juga poster. Atau ini nanti mungkin. PR buat kita semua juga ya di industri pestisida untuk uh, mendistribusikan menyampaikan uh, penggolongan bahan aktif ini berupa poster uh, nanti mungkin menjadi uh, apa follow up action kita bersama lah. Tapi uh, di aplikasi nanti ada disampaikan oleh teman-teman bagaimana cara uh, melihatnya dan di label itu untuk penggolongan uh, produk yang sudah ada di pasaran. Begitu Pak Chandra. Oke, okay. okay, Pak Rin terima kasih. Jadi memang nanti ada aplikasi ya untuk mengetahui apa golongan bahan aktif ya terutama karena di aplikasi tersebut tidak mengcover eh, merek dagang tapi hanya bahan aktif saja. Uh -huh. Kemudian pertanyaan selanjutnya nah ini terkait dengan tanaman ya hias mungkin yang lagi hits Pak Jadi apakah ada eh, apa pengelolaan resistensinya juga atau program pengelolaan resistensinya kemudian juga apakah ada pergiran fungisidanya seperti apa? silakan Erin. ya baik uh, kalau saat ini saya bisa sampaikan bahwa kita CropLife belum punya rekomendasi untuk uh, tanaman hias karena memang uh, tadi ya kita lakukan uh, analisa kombinasi dari resiko uh, apa namanya resistensi itu utamanya untuk tanaman uh, pangan ya baik di sayuran maupun di padi uh, kalau memang mau uh, Dilakukan tadi, kita terbuka untuk masukan. Kita bisa berdiskusi bersama seperti apa saat ini uh, praktek budidayanya, kemudian uh, bahan aktif apa saja yang digunakan di situ, dan uh, target penyakitnya apa. Nah, secara umum, memang uh, pengelolaan resistensi itu uh, secara umum adalah pergiliran penggunaan bahan aktif dengan cara. Ke kerja yang berbeda. Jadi nah, cara kerja yang berbeda. Sekali kita bisa kenali dari nomor yang ada di label ataupun dengan nanti acuannya bisa ke aplikasi gitu. Iya, hmm. baik. Jadi memang masih terbuka kesempatan untuk uh, meneliti lebih dalam tentang tanamannya sini perinya jika memang ada uh, kesempatan. Kemudian yang selanjutnya terkait data resistensi. Nah, ini juga mungkin menarik ya. Apakah CRAC-nya data untuk resistensi patogen serta insek Indonesia? Dan mungkin nanti ini bisa di... Mungkin tujuannya bisa digunakan untuk informasi bagi petani di lapangan atau seperti apa gitu ya. Silahkan. Ya, Pak Chandra. Ini memang berkaitan juga dengan tadi yang dibahas di sesi Pak Tarkus. Saat ini memang masih sangat terbatas kalau untuk data tersebut di Indonesia ada beberapa penelitian mungkin di di perguruan tinggi dilakukan oleh mahasiswa oleh dosen tapi um, kita belum di crop life di crack itu kita belum mengkompilasi data tersebut yang kita punya saat ini masih yang uh, di base nya internasional dari uh, frak irak ataupun harak internasional untuk Indonesia sendiri memang masih jadi Eh, pekerjaan eh, besar buat kita ke depannya untuk menyusun database eh, dan juga eh, informasi mengenai resistensi ini untuk masing-masing eh, OPT yang ada di eh, Indonesia. Yeah. Jadi, memang targetnya juga kan banyak periodenya, patogen juga ada beberapa target, insek, ya, beberapa target. Jadi, ya, yeah, memang kita masih sedang bekerja eh, untuk hal tersebut. Uh, pertanyaan nomor lima, <laughs> Mungkin ini lewat nomor lima ya. Kalau mau penjelasan lagi mungkin ini untuk boleh uh, ini, ini aja nih. Uh, bisa jadi gini. Aja. <laughs> Enggak gini. Kalau resistensi bahan aktif itu memang uh, tadi ya, cara paling mudah adalah kita melihat dari single site atau multi site tadi. Yang multi site itu biasanya low risk biasanya. Dan tapi bukan berarti tidak terjadi yang single site itu yang biasanya lebih ke moderate to high risk. Tapi tidak semua juga Nah, tadi di, di slide-nya Bu Ani itu ada tuh keterangan di situ. Di Prof. Tarkus juga ada. Jadi golongan ini termasuk ke dalam high risk atau low risk. Nah, itu penggolongan di situ dan lagi-lagi ini jadi jadi pekerjaan kita bersama nanti dari eh, eh, industri pesticida dan juga pemerintah khususnya eh, tentunya adalah untuk mensosialisasikan bahan aktif bahan aktif mana yang memang punya risiko resistensi tinggi. Nah, tadi mungkin dengan poster-poster kita uh, sebarkan nanti ya, di kios di uh, kelompok tani dan di bapak-bapak yang Ya, yeah. yeah. Selanjutnya, mungkin ini dua lagi, Pak. Kaitan tadi multi set sama single set, apakah ada uh, sesuaikan dengan uh, fase tanamannya atau berdasarkan patogennya saja? Oke, okay. kalau berdasarkan fase tumbuh kembang tanaman itu kita acuannya tetap ke label. Jadi, eh, acuannya bukan ke cara kerjanya single site atau multi site, tapi dari label. Karena dari label tadi sudah dievaluasi, sudah dilakukan penelitian dan dievaluasi oleh Komite Basisida, bahwa rekomendasi tersebutlah yang paling tepat untuk patogen tertentu, patogen A, di tanaman A, pada waktu kapan penggunaannya dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi, kalau kita mengacu ke label itu seharusnya sudah sudah cukup informasinya supaya kita bisa memilih pestisida atau fungisida yang bisa kita gunakan dalam pertanaman kita. Oke. Jadi memang Pak, pada label, label ini apapun itu tanaman dan target patogennya. Dan ini pertanyaan terakhir terkait dengan Penyakit yang dalam tanah Karena tadi yang dijelaskan hanya yang penyakit di atas tanah saja Untuk pengolahannya Seperti apa Peri mungkin Ya kalau Khusus untuk patogen dalam tanah Sekali lagi kita juga belum punya nah, Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita memang Baru awal ini bekerja ini Kita sangat masih sangat terbuka dan untuk bekerja sama dan menerima masukan-masukan untuk kedepannya merumuskan rekomendasi ini. Tentunya kalau memang dia patogennya berada di dalam tanah, kita juga harus uh, pertama tinjau dari aplikasi, kedua juga uh, tadi secara umum uh, pengelolaan resistensi itu bisa dilakukan dengan pergiliran uh, golongan cara kerja bahan aktif yang berbeda. Ya. Tapi untuk spesifik uh, seperti apa, misalnya, untuk jamur akar coklat, jamur busuk akar kita? Belum ada. Oke, oke. Jadi, intinya emang perkilirkan berdasarkan perbedaan dari golongan acara kerja ya, seperti itu. Yang, yang terdaftar untuk target tersebut ya, dan mengikuti ya, label. Betul, siap. Oke, terima kasih, Pak Erin atas penjelasan-penjelasannya. Ya, ini udah di uh, sesi ujung-ujung, tenaganya juga biasanya sudah. <tuh>. Sisa-sisa tenaga, kalau Ultraman itu udah merah lampunya, ya Bu Silvi. Betul mungkin sekali, untuk uh, webinar ini supaya lebih berkesan, gitu Bu Silvi. Silakan, mungkin aduh, ada, ada yang ingin dibagi? Oh, siap. Oke, mungkin tadi kan sudah uh, disampaikan. Q&A atau tanya jawab yang sangat luar biasa juga sudah disampaikan uh, jawabannya juga oleh bapak ibu semuanya pemateri kita terima kasih banyak atas antusiasmenya kemudian kita sekarang uh, mau apa dulu nih mau door prize dulu apa mau menyambung dulu ke ke aplikasi tadi tuh <laughs> sepertinya biar nyambung ya uh, Pak Chandra ya. saya coba akan sampaikan dulu seperti apa sih dan bagaimana cara tadi mengunduh atau menggunakan dan apa aja yang ada di dalam aplikasi Frack tadi mungkin saya coba share screen Betul. lagi Silakan, semoga bu. tidak ngeheng lagi ya <laughs> <laughs> mudah-mudahan baik sudah terlihat ya belum bu uh, sebentar ya terlihat bu. sudah Ya, sudah. baik. Nah, ini terkait dengan tadi aplikasi Frak. Di sini sebenarnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman petani dan juga mungkin peserta semua, ini adalah aplikasi yang sangat isinya sangat komprehensif dan sangat banyak sekali. Jadi apa yang harus dilakukan tentunya diunduh dulu ya Bapak Ibu. Jadi mau yang pakai iPhone atau maupun yang pakai Android itu bisa di apa namanya diunduh, mencari dengan klik uh, Frag MOA seperti ini. Nah nanti akan muncul uh, dengan logo atau gambar seperti ini. Frag Mode of Action. Kemudian baru uh, dilakukan install. Setelah selesai diinstall, kemudian baru silahkan dibuka. Nah setelah dibuka sebenarnya apa aja sih di dalamnya? Ada beberapa. Kalau kita lihat uh, di atasnya ini ada beberapa dibagi uh, beberapa chapter. Ada Home, Poster, dan News. Kemudian di bagian home itu apa aja? Itu terkait dengan semua golongan-golongan uh, yang ada uh, di frak ini. Semua golongan A, B, C sampai kalau nggak salah ada M dan ada yang uh, apa ya biologik juga dalamnya. Di sini silakan bisa diklik satu-satu. Mungkin pengen tahu nih yang golongan A itu apa aja sih? kemudian uh, grupnya grup juga berapa? Silakan bisa dibaca, diklik satu-satu. Dan kalau misalnya mau penasaran juga diklik satu-satu, misalkan di uh, A1 ini ingin diklik, kemudian nanti akan muncul bahan aktif bahan aktifnya yang uh, satu golongan atau satu grup uh, dengan uh, apa namanya uh, satu sama lainnya gitu. Nah kemudian kita melanjut ke yang kedua. Di sini juga ada poster. Nah dalam kalau bapak ibu akan melihat Klik dengan poster ini, maka ini akan ada muncul poster seluruh uh, apa namanya, mode of action atau seluruh golongan yang ada di uh, dunia fungisida. Jadi, ini memang uh, global, ya. Worldwide, pasti ada semuanya di sini yang ter tercantum di sini, semua jenis uh, fungisida. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada kan yang kecil-kecil, kayak apa namanya, sarang lebah gitu, ya. Nah, ini di sini ada nama bahan aktif bahan aktifnya. Seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh dokter Ani misalkan dengan golongan respirasi ada beberapa grup sih, grup A, misalkan grup 4 itu bahan aktifnya ada apa aja di sini. Ini bisa diketahui misalkan grup 4 bahan aktifnya ada bahan aktif ini, ini dan ini. Jadi bisa dilihat. Mungkin silahkan dieksplor ya Bapak Ibu untuk lebih jelasnya gitu untuk apa namanya poster ini karena ini sangat-sangat jelas sekali. Terutama jika Bapak Ibu pengen tahu bahan aktif A ini sama enggak sih grupnya dengan bahan aktif B atau sama enggak sih cara kerjanya dengan bahan aktif yang B ini gitu. Itu bisa dilihat dengan jelas. Dan selanjutnya di kolom news juga ini ada info-info eh -info terkait dengan apa namanya? beberapa publikasi yang sudah disampaikan atau sudah dilakukan oleh eh frak di global seperti ini, salah satunya ada summary fungiside resistance management recommendation. Tapi ini memang bahasa Inggris, ya Bapak Ibu. Uh, dalam bahasa Inggris, belum ada yang versi bahasa Indonesia. Mungkin Pak Erwin akan membuat dalam versi bahasa Indonesia <laughs> menjadi salah satu ide juga, ya Pak Erwin. <laughs> <Yeah>. Oke, <Okay. laughs> nah selanjutnya, kalau ingin lebih mudah, jika Bapak Ibu pengen tahu, misalkan kayak golongan... Oksikarboksin atau golongan dimetomof, sorry bahan aktif dimetomof itu termasuk grup berapa sih? Tinggal klik aja di sini di kolom search, misalkan dimetomof atau mancozeb atau propineb, silakan di search, nanti akan ketahuan semua katakanlah bahan aktif bahan aktif yang sejenis atau satu grup gitu. Jadi kalau misalnya ingin mudah, ini sama nggak sih dengan yang ini? Silakan diklik aja di kolom search malahan itu akan lebih mudah untuk bapak ibu mendapatkan hasil yang diharapkan uh, gitu yang dicari seperti itu. Nah ini yang tadi disampaikan jadi luar biasa ya banyak sekali keluarga dari fungisida kita yang sudah ada di dunia ini sangat banyak dan yang hitam hitam ini memang grupnya jadi satu grup itu bisa terdiri dari berbagai bahan aktif. Gitu. Ini yang kecil-kecil yang ini menunjukkan bahan aktifnya. Ini mungkin kalau dilihat kayak eh, grup sebelah, sorry. Yalah, grup sekian nggak kelihatan. <laughs> ini bahan aktif yang termasuk dari grup eh, tersebut. Seperti itu. Jadi, kotak-kotak yang kecil-kecil ini. Nah, mungkin itu dari yang terkait dengan apps. Kemudian, saya juga ingin sedikit share. Seperti apa sih eh, tampilan atau... Uh, sorry bukan penampakan dari uh, aduh kenapa ini ini saya masih share nggak ya pak sudah tidak sudah tidak, tidak ya baik sebentar sepertinya sudah lelah pak <laughs> <laughs> ini juga saya ingin share <laughs> terkait dengan uh, frak website ya karena ini juga akan terkait nanti saya akan memberitahu bahwa di sini juga ada video terkait dengan uh, fungicide. sudah muncul ya sudah bu nah jika bapak sudah, ibu sudah. mungkin uh, ingin search gitu ya di website uh, websitenya FRAG, tinggal diklik aja seperti itu dan kemudian ada beberapa informasi yang sangat sangat-sangat di sini sangat banyak sekali dan kemudian juga di sini juga di apa beberapa publikasi juga banyak di sini bagaimana caranya dan segala macam ini lebih lengkap ada di dalam website ini karena sekarang era-era digital jadi tidak mud tidak sulit lah ya untuk hanya uh, olahraga jari gitu ya <laughs> untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Nah, mungkin saya akan tunjukkan di sini coba akan putar uh, video dari Mode of action, kalau bisa ya. Nah, ini juga tersedia di YouTube, ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat uh, video dari mode of action, uh, apa namanya? Frag ini. Saya nggak tahu apakah suaranya akan muncul atau tidak, ya. Ada. ada suaranya nggak, ya Pak? Nggak ada, nggak ada, Bu. Nah, tidak ada, ya. Mungkin nanti boleh dibantu oleh Pak Chandra ya kalau untuk videonya. Jadi intinya di dalam uh, website ini juga ada beberapa video terkait dengan uh, frak atau apa itu resistensi daripada uh, jamur begitu. Kemudian juga ada beberapa informasi banyak banyak kalau saya bilang kalau baca dalam satu hari itu nggak bisa masuk semua ke kepala <laughs> banyak sekali informasi jadi silakan dieksplor saja bapak ibu untuk uh, apps ataupun websitenya baik begitu mungkin uh, pak chandra mau diputarkan atau <laughs> mungkin saya sharekan saja linknya ya di ah, boleh. Ya, uh, di chat ini jadi hmm. uh, di channel youtube nya crop life indonesia jadi Orang-orang CropLife in Indonesia juga YouTuber ya. Kita yeah. punya channel YouTube. <laughs> YouTuber <laughs> ya. banget begitu. Di di YouTube uh, channel YouTube kami juga ter, terdapat beberapa informasi terkait uh, tidak hanya kegiatan CropLife Indonesia, tapi juga beberapa video yang bersifat edukatif mungkin bisa saya katakan so. seperti itu. Yeah. Ini linknya saya uh, tuliskan di kolom chat untuk mm -hmm. yang uh, fungisida resistance uh, monitoring. Jadi, nanti Bapak dan Ibu bisa klik uh, link tersebut, dan nanti bisa uh -huh. nonton uh, uh -huh. videonya masing-masing. Uh, silakan. baik-baik informasinya tadi. Mungkin sekarang tinggal bagi-bagi hadiah, kali ya, Pak Chandra, betul sekali <laughs> untuk para ibu yang masih bertahan. Uh -huh. Uh -huh. Tapi saya mau tanya dulu, mungkin dari Bapak, pen Bapak para pemateri, apakah mau memberikan kuis barangkali uh, untuk nanti salah satu? Bu, eh, apa namanya? Kuis uh, satu atau dua uh, soal mungkin. Kalau tidak nanti kita akan spinning wheel menggunakan apps. Oke. Okay. Caranya gimana Mbak? Nanti pesertanya menjawab di chat gitu atau bagaimana? Nah ini mungkin kayaknya harus raise hand ya Bu ya. <laughs> Bisa Tapi terlalu ya? lama enggak? <laughs> mungkin nanti ya kalau ya, lama ya lama terlajah ya. ya betul ya, baik Sudah nggak sabar nunggu ini nunggu <laughs> oh hadiah hari. aja langsung baik, <laughs> baik ya kita <laughs> kasih <laughs> door prize langsung kali ya baik kalau begitu uh, tim KBT apakah sudah siap untuk untuk spinning wheelnya halo saya nanti lihat. ada berapa ya ada sepuluh ya Pak. ada yang di sawah juga ya Hah. Ya, uh, Rian bisa di ini untuk spinning wheels door prize-nya. Sudah Pak, sudah siap untuk spinning wheel-nya. Boleh saya share screen ya? Silahkan Silakan, silakan, silakan. dipandu, Pak. Oke, baik Sudah terlihat di layar untuk uh, tampilan spinning wheel-nya? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, di sini ada 605 peserta untuk tulis wow. dari spinning wheels-nya. Hmm. Mm -hmm. Ini untuk satu orang atau bagaimana ya, Bu, Pak? Hadiahnya ada berapa sih, Pak Agung? Mungkin bisa kita ambil untuk lima dulu, boleh? Yes, silahkan. Lima dulu ya, nanti kita catat. Oke. Yang okay. pertama. Mm -hmm. uh, jadi boleh diputar mm -hmm. untuk yang pertama ya? Silahkan. Tuh, hampir deket saya tuh. <laughs> Ambil ada back soundnya mungkin ya, duduk <laughs> beduk itu bentar lagi pak. <tuk> Aduh, iya, e, yang pertama e, ada Lindung iya, eh. Oke, okay, Lindung iya, Teman iya, saya itu. Wah. iya, iya, itu Oke kalau Pak Tarkus menang nggak boleh ini. <laughs> Kalau Pak Dadang menang boleh ya. <laughs> Silakan, <laughs> Pak. Oke baik dimulai untuk putaran yang kedua. nama saya nggak ada nama saya di sini. Ada Sengaja ah. Pak disembunyikan. Pak. <laughs> iya. Tri okay. Indahwati. Eh, okay. Selamat. selamat Tri i, Ibu Tri Indahwati. Iya. kayaknya perempuan semua yang menang ini iya ini, ini pembalasan soalnya peser, uh, apa pembicaranya cuman uh, yang perempuan sama hmm. itu Oke okay, baik Selan Selan sama Bu Sofia <laughs> ini yang menang perempuan semua nih baik dilanjut silakan silakan dilanjutkan untuk yang ketiga ya Ah, bukan saya juga nih. <laughs> Oke. Selamat kepada khotip. Bapak Khotib. Baik, terima kasih. Nanti akan dihubungi ya. Oke, lanjut, lanjut. lagi. Mbak. Yang keempat. Empat. Baik. Siapa? Yang keempat. Perempuan lagi pak, mohon maaf ya. <laughs> Mbak Sarah apa? Ya. Selamat ya. Lanjut yang kelima pak. Baik yang kelima dan terakhir. Ini tidak setara di kesetaraan gendernya ya pak. <laughs> Tapi nggak apa-apa, Tarkus ini masih kaos hadiahnya, pak. <laughs> <laughs> ini siapa Ah. Ini? Tuh, perempuan Ketua, lagi ya. Aduh. Perempuan hmm. terus ya, iya. Hesti, Selamat. Ibu Hesti Novaris ya, Sari. Itu yang barusan kaos ya. Berikutnya HP nih. Asik. <laughs> Agung catat <datang tuh>, Agung. Terus <laughs> saya nggak tanggung jawab ya Pak Agung, mohon maaf. <laughs> Oke, okay, Bapak Ibu, jadi sudah ada nih yang lima pemenang pertama. Saya juga sudah bantu mencatatkan juga. Barangkali ada yang uh, terlewat. Jadi gimana Pak Agung ditambah? boleh kita masih ada tiga lagi sih Bu Sil kalau misalnya ingin mau diputar di apa roda keberuntungan silakan ya tambahlah habisin aja pak ya tiga lagi ya Pak guys yes kita roda keberuntungan itu roda kecemasan ini bikin deg-degan ya Pak Oke lanjut Pak Oke ini tambahan tiga berarti ya putaran ya, yang ya, pertama ya, bisa dimulai ya. Ya hmm. harusnya panitia nggak boleh nggak boleh menang Pembacara nggak boleh menang gitu. <laughs> Loh. No. Ah, Pak Agung. Ah, <tuk> enggak jadi. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. pak ada nama Pak Agung di situ. Aduh. Hampir Pak Agung. <tuk> <Aduh>. <tuk> ada Ibu Santi, Ibu ya. Santi Mariana, perempuan Selamat lagi. Selamat Ibu Santi. Aduh. Benar -benar perempuan ini. Petani banyak laki-laki kok, Pak. <tuk> ya, berikutnya. Ya, Kau baik. Berikutnya ya. Yang ketujuh. Eh, pak Agung nasibnya orang bagus. <laughs> jeruk makan jeruk kalau saya dapat. oh nggak boleh harus diterima pak. Ini kan. Oh, perempuan lagi kayaknya ya. Aduh. Oh, ya. Lama. Perempuan lagi. Safra mahuri Aurunisa. SP. Itu SP itu belakangnya kan saya perempuan maksudnya itu. <laughs> <Saya> perempuan. <laughs> Waduh. Berarti yang SP perempuan semua, Pak. <laughs> Oke, lagi, Mas. satu lagi, satu okay. lagi yang terakhir, silahkan Terakhir ya, Mas Rian, silahkan. Sampai, mulai? Sampai, sampai. tuh hadimi Bowo, tuh ada tuh hadimi Bowo, tuh menang. Tuh, <tuk> perempuan juga, aduh, nah, Luar biasa enggak, <tuk> enggak, luar, luar biasa Anastasia Kartina enggak, 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 tuh <tuk> <tuk> Oke, selamat okay. kepada para pemenang. Ya berarti hari ini long dress semua nih pak, tenang aja. <laughs> Kasih hijab Soalnya hijab, jadi pasti laki-laki nggak -laki boleh pakai. Iya betul. <laughs> 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 ya, okay. Baik, selamat pada delapan pemenang kita. Nanti akan mendapatkan uh, bingkisan menarik dari Crop Life Indonesia. Nanti akan kita hubungi kepada pada kontak yang sudah tertera pada registrasi, begitu silakan uh, Pak Chandra, apa nih sekarang kita terakhir mungkin ya? Terakhir ramah-ramah biasanya ya. Foto-foto uh, biasanya popanya. kan? <laughs> no yeah, picture betul. hoax katanya. <laughs> mungkin uh, sekarang kita sesi foto bersama dulu. Mohon okay. uh, kesetiaan, okay. ya Pak. <laughs> ya, mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya sejenak dan pasangkan pose terbaiknya. Sampai 11 page ya. <laughs> <Ini> ada sebelas. <11. laughs> Ya, mohon Mas Rian di KBT ini di, di cepat saja mungkin ya, biar ya, tidak terlalu silakan. lama. Oke, Setiap. Baik. Dimulai dari yang page 1 ya Pak? Iya. Bersiap-siap untuk MP page 1, 1, 2, 3. Sudah. Di, ya. Kan nggak tahu saya, foto belum ya. Betul, kita ya? ada di mana nggak tahu. Sudah, Pak. Pak Nyumanya sampai 5. akhir, Pak. Udah, Arta, Lalu, untuk atas, sudah. Untuk 2 nya siap. Saya eh, nggak lihat, Pak. Satu, dua, tiga. Pak Tarku senyum terus aja biar apa, Pak? Sampai sebelas. Sampai sebelas. Wah, nggak loh, kita geser. Dua sekarang. Selanjutnya di page tiga. Siap. Tiga, siap. Tiga. Satu, dua, tiga. Oh, kita ada terus ya? Oke, empat. Yang geser Bisa, bukan bapak, yang geser panitia Bersiap-siap. Satu, dua, tiga. Apa di saya nggak bergeser? Ya nggak geser lah, Bapak. Ini oh, yang juru fotonya ya. yang menggeser-geser, Pak. Bersiap okay. untuk tes lima. Satu, dua, tiga. Coba duduknya geser Pak Tarkus pasti. <guluh> selanjutnya untuk di patch 6 bersiap-siap 1 2 3. Kita mah ya yakin aja senyum terus Pak, senyum aja. Lalu selanjutnya di patch 7. Sudah sudah lewat Pak. Siap-siap. 1 2 3. Oke. Okay. <tuh> wow pertahankan senyum terbaiknya bapak ibu sekalian. Iya, terus <laughs> saya nggak tahu di mana kita berada. Nah, di page 8. Bersiap-siap ya. satu dua tiga. Mas Tanda kering tuh jangan senyum terus. <laughs> Selanjutnya di page 9. Bersiap-siap ya. Ada pelembab alaminya, Pak. Satu, <laughs> dua, tiga, itu ada siapa, tuh, para Rainbow? Itu kayaknya, Pak, ya, Lalu yang terakhir di page ya, bersiap-siap. Satu, dua, tiga. Ya, baik, Pak. Sudah semua <laughs> okay. untuk fotonya Alhamdulillah, bisa tutup mulutnya lagi ya, senyumnya di beneran kering banget. <sumques> <staring> Oke, okay, terima kasih. Selanjutnya Bu Silvi silakan. Baik, sepertinya kalau kita lihat semua susunan uh, rangkaian acara sudah selesai ya, Bapak Ibu. Dan kita sudah sampai ke penghujung acara, jadi uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, pada, uh, Prof Tarpus, kepada Prof. Tarkus, kepada Dr. Ani, kemudian Pak Erwin, Prof. Dadang. Terima kasih banyak uh, sudah menemani kami pada hari ini memberikan materi dan juga Uh, apa namanya tadi masukan dan mungkin ada yang juga membantu menjawab terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta terima kasih banyak ada mahasiswa bapak-bapak ibu petani kepada bapak-bapak dari uh, area yang sudah membantu kita untuk mengkoordinir acara ini uh, terutama untuk mengkoordinir para undangan dari uh, petani crop life terima kasih banyak dan juga teman-teman dari crop life indonesia luar biasa komite uh, frak Komite Resistance Action Committee, Kroplov Indonesia, terima kasih banyak. Dan dengan ini, uh, acara sudah selesai, begitu ya, Pak Chandra? Betul. Dengan ucapan Alhamdulillah, mungkin Alhamdulillah, Alamin, uh, acara kali ini sudah selesai. Dan terima kasih kepada seluruh panitia pembicara dan juga peserta. Kita akan ketemu lagi, mungkin. Di webinar-webinar uh, selanjutnya, untuk tetap mengedukasi para petani dan juga uh, sahabat petani di Indonesia, baik terima kasih banyak. Kami mohon pamit, Oke. saya Sylvia, Oke. dan juga rekan saya Silakan Chandra Putra dari Karawang. <laughs>

Terima kasih Bapak Ibu petani ya sudah apa ada bersama kami. Ya, terima kasih banyak. Prof Dadang Oke. Eh sampai ketemu. ketemu. Sampai ketemu terus. Ya, ya. sama-sama. Terima, terima, ya, terima kasih Prof life. life ya. Kebetulan ada Pak Terima kasih. Ya, terima Mungkin ya. untuk teman-teman Crop Life boleh stay sebentar ya. Oh, untuk teman-teman Crop ya, Life. Terima kasih. sih mungkin boleh di end kali ya uh, sebentar Lepit. kita untuk yang keropai boleh stay sebentar ya bu